P4TK, TK dan PLB, atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa, yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. P4TK, TK dan PLB mengemban visi menjadi lembaga profesional, inovatif, dan inspiratif bagi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Hingga saat ini, P4TK, TK dan PLB masih terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan program-program lainnya semata-mata demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. P4TK, TK dan PLB mengabdi tiada henti dan melayani dengan hati. Panduan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021. Apa saja protokol yang harus dipatuhi dan dilaksanakan? Sesuai surat keputusan bersama 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Protokol penyelenggaraan pembelajaran tatap muka meliputi 4 tahap. Tahap prakondisi pembelajaran, tahap pra-pembelajaran, tahap pembelajaran, dan tahap pasca pembelajaran. Apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah pada tahap prakondisi pembelajaran? Melakukan sosialisasi kepada peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan berbagai pihak terkait. Ruangan wajib dibersihkan dan disemprot dengan desinfektan secara berkala. Atur meja dan kursi dengan jarak 1,5 meter. Pastikan ruangan memiliki ventilasi dan aliran udara. Siapkan fasilitas cuci tangan, termogan, dan hand sanitizer di setiap kelas. Berikan simbol jaga jarak aman di setiap kelas. Siapkan ruang UKS yang dilengkapi dengan alat pelindung diri. Dan siapkan ruang isolasi sementara. Simulasi implementasi protokol bisa dilakukan dengan narasi dalam bentuk spanduk, banner, atau media cetak. Apa saja yang perlu dipastikan oleh sekolah pada tahap pra-pembelajaran? Peserta didik dalam kondisi sehat. Peserta didik memakai masker 3 lapis.
peserta didik melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Guru melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Peserta didik selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan masuk ke dalam kelas dengan berbaris dan tidak bersentuhan. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh sekolah pada tahap pembelajaran? Meja dan kursi ditata dengan jarak 1,5 meter. Siapkan perlengkapan penunjang kesehatan. Peserta didik menggunakan perlengkapan belajar masing-masing. Awasi dan dampingi aktivitas peserta didik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Apa saja yang perlu disiapkan sekolah pada pasca pembelajaran? Atur jadwal pulang peserta didik dengan jeda 10 menit antar kelas. Arahkan peserta didik untuk mencuci tangan sebelum pulang. Arahkan peserta didik untuk berbaris menuju gerbang sekolah. Dan hubungi orang tua yang belum menjemput peserta didik. Bersama kita jaga seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Pesan ini dipersembahkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, bagaimana kabarnya? Semoga semua sahabat luar biasa dan keluarga besar P4TK, TK dan PLB selalu sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi positif bagi semua orang di sekitar kita, terutama dalam dunia pendidikan. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Sri. Saya akan memandu acara TK PLB Online siang hari ini, Kamis 7 Oktober 2021, berjudul Seri Dunia Anak, Bagaimana Cara Mengajar Anak Untuk Mengelola Emosi Dengan Baik. Oke, sebelum menyampaikan topik hari ini, kita akan sapa dulu ya sahabat yang sudah datang. Wah, ada Ibu Ane Ospara dari Kota Ambon. Wah, luar biasa Bu Ane. Ada Ibu Maya Sari Atari dari Sumedang, Jawa Barat. Ada Udi, ini Ibu Udi ya, Ibu Udi Arti dari Cilacap. Wah, kita sudah banyak sekali ya. Ada yang dari timur, dari barat. Coba kita cari ini yang agak jauh lagi. Oh, ada Pak, ini Solikil Abadi. Pak Solikil ini ya, dari Jombang. Oh, dari Bantaeng, Ibu Baharia. Wah, luar biasa ya. Ada yang dari Riau juga, Ibu Sofia. Aduh, selamat datang semuanya ya. Oke, wah ada dari Wajo, Ibu Andi Nuraini. Wah, terima kasih semuanya telah hadir di acara kita hari ini. Ya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, sebelum saya menyampaikan topik hari ini, saya akan informasikan terlebih dahulu sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi mendapatkan sertifikat. Diperhatikan ya. Ada 3 langkah mudah yang harus dilakukan, yaitu mempunyai akun di fastningkom.tkplb.id, punya user ID dan passcode-nya. Bila belum punya, daftar dulu ya. User ID dan passcode pendaftar baru akan dikirim ke nomor WA Anda. Pastikan nomor HP yang diinput saat mendaftar adalah nomor WA. Bagi yang sudah punya akun, simpan baik-baik. Registrasi di acara ini. Nama acara ini adalah Wellness Series. Acara ini adalah seri Dunia Anak, bagaimana cara mengajar anak untuk mengelola emosi dengan baik. Ya, silakan daftar dulu ya. Bila pilih kelas yang masih kosong, kemudian kirim.
Registrasi acara ini akan ditutup 30 menit sebelum acara berakhir, yaitu pukul 14.30 WIB. Simak acara ini dengan baik. Nanti di akhir acara akan ada penjelasan bagaimana sahabat akan memperoleh materi dan sertifikat. Mudah kan? Ya, selamat mengikuti. Sahabat luar biasa, tema yang diangkat minggu ini adalah dunia anak. Bagaimana cara mengajar anak untuk mengelola emosi dengan baik. Sahabat, mungkin di sekolah ada anak yang memiliki masalah dengan emosi. Bagaimana ya agar dia tidak seperti itu bisa mengendalikan emosinya. Nah, pada sesi ini kita akan tahu bagaimana sih caranya agar anak bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, pada sesi ini akan hadir dua pembicara hebat yang akan membantu kita untuk memahami emosi anak dan bagaimana anak bisa mengelola emosinya. Ya, mari kita sapa dulu kedua presenter kita. Iya. Ya, apa kabar Ibu Nurul, Bu Nurul Fathia atau Ibu Tia? Ya. Kita biasa panggilnya Ibu Tia ya. Alhamdulillah baik Bu Sri. Lagi di rumah nih Bu ya? Ya, di rumah Bu. Ya, work from home. Masih kerja di rumah, iya. Oke, gimana Pak? Apa kabarnya Pak Pak Isma? Baik Bu. Halo semuanya. Selamat ya, Kak Isma ini nggak ada di Bandung ya, tapi di Bogor ya Kak Isma ya? Iya, saya tinggal di Bogor sekarang. Gimana cuaca di sana Kak Isma sekarang? Ya Bu. Cuaca di sana gimana Kak Isma? Bogor lagi panas nih, tapi biasanya lagi panas. Iya, mudah-mudahan cuacanya cerah ya, dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, tidak ada kendala satupun. Amin. Oke, sebelumnya saya akan bacakan nih kedua presenter hebat kali ini ya. Nah, nanti presenter yang pertama adalah Ibu Nurul Fathia atau biasanya kita panggil Kak Tia ya. Nah, Kak Tia ini adalah psikolog dan praktisi art terapi. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Bandung ya, jurusan psikologi klinis ya. Nah, beliau juga sekarang itu masih bekerja di Biro Psikologi Bina Swabaha di Swabawa. Betul. Dari tahun 2008 hingga sekarang ya. Kemudian di Yayasan Al-Kausar Pelita Insani, kemudian di SMP Al-Kausar Lab School ya, sebagai guru prakarya tim seni budaya. Wah, ini pasti hebat ini ya. Makanya kenapa di art terapi ya Bapak ya, ahlinya, dan tim bimbingan konseling ya. Beliau juga adalah Baitul Mal Perkumpulan Islam Paramarta dan koordinator sektor Bandung dari 2019 hingga sekarang, karena sebelumnya beliau ini bekerja di Bank Muamalat ya. Luar biasa, pekerjaannya banyak sekali. Ya. Oke. Dan yang kedua adalah Kak Isma nih. Namanya adalah Kak Isma Maihayatika, akrab disapa dengan Kak Isma. Seorang kakak dari anak Indonesia, suami dari Bunda Lintang dan ayah dari Gaza, Filan dan Bagas. Nah, seorang storyteller, play terapis, coach, fasilitator dan trainer di Kids Smile Foundation atau Yayasan Senyum Indonesia. Oh, jadi di ini ya. Diterjemahkan jadi Yayasan Senyum Indonesia. Nah, Kak Isma juga pegiat di gerakan Ayah ASI, Ayah Main, Celoteh Parenting, Ayah Bercerita, dan Aku Siap. Wah, banyak sekali ya kegiatannya. Kemudian Kak Isma merupakan lulusan pasca sarjana UNJ, jurusan pendidikan anak usia dini. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mengingatkan kembali kepada para sahabat ya, classmate dan insan edukasi, bagi yang belum registrasi di acara ini, silakan melakukan registrasi dulu. Dan bagi yang ingin bertanya terkait materi ini,
silakan disampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar di Facebook dan atau di YouTube ya, atau di Twitter ya, dengan menuliskan nama, asal instansi dan kota asal. Kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan pertanyaan terpilih akan dibacakan dan dibahas secara langsung oleh narasumber kita. Nah, sepertinya sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi ingin segera menyimak materi dan praktiknya ya. Oke, untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah presenter kedua menyelesaikan materinya. Nah, baik, kita akan segera mulai saja. Untuk presenter yang pertama, ini akan kita sampaikan, akan disampaikan oleh Ibu Tia ya. Oke, Kak Tia, yang akan menyampaikan materi mengajar anak mengelola emosi dengan baik. Nah, pada Ibu Katia silahkan dipersilahkan. Untuk Pak Ismanya mungkin ke backstage dulu ya. Ditunggu di backstage. Terima kasih Bu Sri. Kita gilirannya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Terima kasih pada hari ini sudah bersama kami ya. Untuk sharing tentang bagaimana mengajarkan anak mengelola emosi dengan baik. Nah, mungkin ini adalah makanan kita sehari-hari ya, karena setiap saat itu, setiap orang itu akan menghadapi berbagai macam hal, baik yang dia duga maupun tidak terduga. Karena kehidupan itu sangat dinamis, dan kehidupan itu betul-betul membuat kita itu harus selalu beradaptasi. Sehingga diperlukan bagaimana cara kita untuk mengontrol emosinya dengan baik. Baik, pada hari ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Silakan next slide. Okay. Yang pertama itu mungkin pengenalan apa itu emosi. Ini hanya sekilas, barangkali para sahabat insan luar biasa sudah sering ya mengetahui apa itu emosi. Kemudian juga kita akan mencoba mengenal jenis-jenis emosi pada anak dan mengapa emosi tersebut harus dikelola. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan anak cara mengelola emosinya dengan baik dan penutup. Oke, silakan. Oke, sekarang apa itu emosi? Nah, sahabat-sahabat, setiap hari itu kita pasti melewati, nggak setiap hari ya, mungkin kalau ada yang sekarang banyaknya work from home ya. Kalau misalnya kita ke kantor, kita ke pasar, atau kita kemana, kita akan melewati lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu adalah suatu bentuk rambu-rambu agar kita waspada. Agar kita waspada bagaimana kita bisa mengikuti aturan yang ada di lalu lintas agar kita selamat di dalam situasi tersebut. Nah, seperti dengan lampu lalu lintas, emosi itu adalah juga merupakan warning system yang ada pada setiap diri kita. Next. Silakan slide berikutnya. Oke. Jadi, emosi adalah suatu perasaan atau afeksi yang melibatkan suatu campuran antara gejolak fisiologis, misalnya tanda-tanda fisiologis dalam diri, apa jantung itu tambah cepat, kemudian berkeringat, pernafasan sesak, seperti itu. Dan perilaku yang tampak. Misalnya ada senyuman, ada ekspresi, ada ringisan. Jadi emosi ini melibatkan tidak hanya afeksi, tapi juga ada gejolak fisiologis dan ada perilaku yang ditampakkan, seperti itu. Next, please. Oke. Nah, emosi itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah negative affectivity dan yang kedua adalah positive affectivity atau emosi positif. Nah, negative affectivity itu adalah mengacu pada derajat emosi yang negatif, seperti kecemasan, kemarahan, perasaan bersalah, kemudian mungkin ada juga kesedihan, seperti itu. Sedangkan kalau untuk positive affectivity itu mengacu kepada derajat emosi yang positif dari energi yang tinggi. Misalnya ada antusiasme, kemudian ada kegembiraan, hingga perasaan yang sabar, tenang, dan menarik diri.
Jadi sebetulnya emosi ini bukan berarti emosi itu negatif atau positif ya, tidak. Tapi Allah itu sudah Tuhan itu sudah memberikan emosi kepada setiap diri. Tentu pasti ada maksudnya. Emosi ini ibarat energi. Energi itu bagaimana cara energi yang sudah Tuhan berikan itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan dalam situasi apapun. Nah, emosi yang positif di sini itu adalah berarti emosi yang mendukung dan mendorong aktifnya kemampuan berpikir. Jadi kalau kita dalam situasi emosi yang positif, itu akan mudah kita untuk berpikir. Untuk berpikir, merencanakan sesuatu, mengambil keputusan, itu akan lebih mudah. Nah, ini biasanya itu menyangkut rasa aman dan nyaman. Sedangkan kalau untuk emosi yang negatif, itu lebih berkaitan kepada usaha seseorang itu untuk survival, mempertahankan diri. Jadi, biasanya marah-marah itu usaha yang dilakukan apabila ada sesuatu yang keinginan atau harapan yang tidak terwujud. Jadi biasanya reaksinya marah seperti itu. Nah, emosi ini sudah ada dalam diri kita, kemudian bagaimana ekspresinya itu, itulah yang akan dipelajari oleh setiap anak. Jadi anak-anak itu belajar bagaimana cara berekspresi emosinya. Nah, tentu saja ini adalah perannya itu sangat besar, itu peran orang tua ya. Orang tua sebagai guru pertama anak ketika anak masih baru lahir, kemudian mereka itu belajar ekspresi emosi di lingkungannya. Nah, itulah makanya perlu sekali kita memberikan anak itu pengasuh yang betul-betul kalau somayah gitu ya, yang mudah senyum gitu kan. Karena nanti dia akan belajar, anak akan belajar bagaimana cara berekspresi emosinya dengan baik. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa fungsi emosi dalam perkembangan anak. Yang pertama adalah fungsi adaptasi dan survival. Nah, dalam fungsi adaptasi ini, setiap orang itu akan mengalami perubahan. Perubahan yang ia tidak sadari, seperti itu. Jadi, apapun yang terjadi dalam lingkungan itu, dia akan bereaksi terhadap itu. Nah, contohnya anak-anak yang ketika dia berada dalam situasi yang gelap, itu akan memunculkan rasa takut. Rasa takut itu sebagai adaptasi terhadap situasi tersebut. Nah, jadi ini berkaitan dengan gejolak emosi dan kemungkinan bahaya yang mungkin muncul ia hadapi, seperti itu. Jadi adaptasi. Nah, yang survival ini itu lebih kepada arahnya tadi, untuk mempertahankan diri. Jadi bagaimana seorang anak mempertahankan diri ketika dirinya terganggu, seperti itu. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk regulasi. Nah, untuk regulasi ini, di sini fungsinya adalah emosi itu akan mempengaruhi informasi yang masuk dari persepsi mereka. Kemudian mereka itu melakukan regulasi emosi. Ketika anak dalam posisi yang bahagia, yang senang, maka dia akan mudah menyerap informasi-informasi yang positif. Jadi akan ada selektif persepsi yang dia masukkan ke dalam dirinya. Nah, yang terakhir adalah fungsi komunikasi. Nah, di sini anak-anak itu menggunakan emosi untuk menginformasikan apa yang ia rasakan dan apa yang ia butuhkan. Nah, kalau kita lihat ketika bayi itu mereka menangis ketika mereka ingin minum. Haus ya, mereka haus menangis. Kemudian mereka takut ketika mereka melihat orang-orang baru yang asing bagi dirinya. Nah, ini untuk mengkomunikasikan rasa kebutuhan mereka, seperti itu. Slide selanjutnya. Oke. Nah, kita coba mengenal jenis-jenis emosi pada anak. Tentunya sahabat-sahabat sudah pada paham ya bahwa memang ada emosi yang sifatnya dasar dan ada emosi yang merupakan turunan dari emosi tersebut. Nah, kita coba kupas satu-satu. Silakan. Next slide. Okay. Nah, di sini kita akan melihat jenis emosi ya, emosi dasar. Ini ada jenis emosinya, kemudian ada definisi emosi tersebut dan situasi apa contohnya, seperti itu. Nah, untuk emosi marah, emosi bahagia, maaf. Emosi bahagia ini karena seseorang itu dia senang apa yang ia harapkan itu bisa terwujud.
atau ketika seseorang itu merasa nyaman dan aman, itu akan muncul emosi bahagia, seperti itu. Kita selalu berharap ya agar emosi ini yang muncul, gitu kan? Tapi kan situasi dan kondisi itu tidak selamanya statis, tapi dia akan berubah, seperti itu. Nah, contohnya nih, contohnya ketika anak-anak pergi ke dokter gigi, terus ternyata di sana giginya itu nggak ada yang bolong, itu dia bahagia banget tuh. Berarti dia bahagia sekali bahwa gigi aku nggak ada yang bolong, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan kepada anak-anak itu definisi dan contoh konkret situasi yang akan mereka hadapi. Nah, kemudian perasaan ketika aku lari terbirit-birit melihat ayahku bawa kue misalnya. Nah, itu sesuatu emosi bahagia. Saya ingat dulu ya, waktu masih kecil, setiap pulang kantor, papa saya itu selalu bawa sesuatu. Itu bisa terbayangkan bagaimana ekspresi anak-anaknya ketika melihat ayah bawa sesuatu. Rasa bahagia, kemudian mungkin ada beberapa makanan yang sampai sekarang tuh masih kerasa gitu ya di lidah saya itu karena saking bahagianya, seperti itu. Nah, mungkin anak-anak juga banyak ya di sekolah ya, di sekolah ada yang bahagia ketika tiba-tiba dia mampu mengerjakan soal, kemudian dikasih hadiah sama gurunya, itu surprise banget, bahagia sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah sedih. Nah, sedih itu adalah emosi ketika hati kita itu merasa sakit dan merasa tertekan, atau ketika seseorang merasa tidak berdaya. Artinya di sini ada faktor ketidakberdayaan, seperti itu. Nah, misalnya ketika nenek dirawat di rumah sakit, kita sedih. Kemudian ketika anak-anak itu punya binatang peliharaan, kemudian binatangnya mati, gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan rasa sedih pada anak-anak, seperti itu. Slide berikutnya. Oke. Selanjutnya, marah. Marah ini sekarang ini kondisi sekarang yang serba tidak pasti itu kadang-kadang bikin marah ya. Marah ini merupakan perasaan tidak senang. Tidak senang karena kita tuh misalnya dibentak atau diperlakukan tidak adil. Kemudian tidak senang karena harapannya tidak tercapai, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, namun tidak sesuai dengan kondisinya, itu bisa memancing muncul rasa marah. Tapi tentu saja tidak semua anak itu akan memunculkan rasa marah, karena memang emosi itu sangat unik, spesifik setiap anak. Mungkin ketika anak itu belajar, ketika harapannya tidak tercapai, dia bisa menerima, itu maka yang muncul bukan rasa marah. Tapi mungkin lebih arahnya lebih pengertian, seperti pengertian bahwa tidak semuanya yang diharapkan itu terjadi. Nah, rasa marah ini bisa muncul ketika kita dibentak sama orang tua atau anak-anak yang tiba-tiba dibentak sama guru, gitu kan. Kadang-kadang kan guru juga punya emosi ya ketika dalam kondisi tertentu kurang bisa mengendalikan, mungkin jadinya jatuhnya membentak misalnya. Nah, itu akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan buat seorang anak. Nah, kemudian emosi takut. Nah, emosi takut ini itu muncul karena adanya perasaan yang tidak tenang, gitu kan ya. Jadi karena membayangkan terjadinya hal-hal yang mengkhawatirkan. Jadi bisa jadi takut itu misalnya terhadap sesuatu yang menakutkan ya, misalnya seperti ada makhluk halus gitu ya, atau takutnya itu lebih kepada ketidakmampuan untuk tidak bisa mengerjakan soal misalnya, atau tidak sesuai harapan orang tua, seperti itu. Jadi ketika seseorang terancam baik fisik maupun harga dirinya, itu bisa memunculkan rasa takut. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis emosi lainnya ya. Ini merupakan turunan biasanya. Kalau senang, girang itu turunan dari emosi-emosi bahagia, seperti itu. Nah, ini perasaan suka, perasaan nyaman, perasaan hangat gitu kan ya. Merasakan hal-hal yang menyegarkan, menyenangkan. Jadi emosinya lebih ke arah hal-hal yang positif, seperti itu. Slide selanjutnya. Oke, nah ini ada juga perasaan sayang ya, sayang karena memberikan perhatian atau menganggap berharga seseorang. Jadi ketika seorang anak
memberikan suatu perhatian, memberikan suatu penghargaan, atau dia merasa seseorang itu berharga, maka yang muncul adalah rasa sayang, seperti itu. Jadi ketika ada anak kecil yang memberikan stiker, ya, stiker misalnya, ketika dia beli stiker, kemudian dia juga belikan cipit rambut buat ibunya, itu karena muncul karena rasa sayang. Atau dia punya boneka, bonekanya kesayangan, kesayangan banget, kemudian dia berikan ke temannya. Itu sesuatu yang berharga, dia berikan kepada temannya, dianggap berharga juga. Nah, cemas. Kalau cemas ini yang memang seringkali banyak muncul sekarang-sekarang. Jadi, merasa tidak tenang, merasa khawatir, kemudian takut atau sesuatu yang tidak jelas seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan perasaan cemas. Nah, perasaan cemas ini memang harus segera diketahui sumber kecemasannya seperti apa, supaya anak-anak itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Slide selanjutnya. Oke. Ada juga perasaan malu, ya, perasaan malu yang tersipu-sipu karena melakukan sesuatu yang mungkin kalau misalnya dia lakukan di depan umum, dia jadi malu seperti itu. Atau dia juga ada perasaan kaget terhadap berdebar ketika dia menduga terjadi sesuatu yang buruk. Misalnya ketika dia lari ke rumah mengira kucingnya mati itu, padahal sebetulnya kucingnya tidak mati. Jadi itu ada perasaan kaget seperti itu. Jadi ini dan masih banyak emosi yang lainnya, sahabat-sahabat, masih banyak emosi yang lainnya yang mungkin perlu kita cermati, perlu kita kasih tahu ke anak-anak, ya, definisinya seperti apa dan situasinya seperti apa. Ini yang akan memperkaya anak dalam pengenalan emosinya. Baik, slide selanjutnya. Oke. Sekarang mengapa emosi harus dikelola? Jadi mengelola emosi itu adalah PR kita seumur hidup, ya. Jadi bukan PR kita sekarang. Kita sebagai pribadi pun punya PR untuk mengelola emosi. Nah, dengan mengelola emosi, anak itu berpeluang untuk sehat, tidak saja secara fisik maupun secara psikologis. Nah, kalau secara fisik tadi, kalau misalnya anak yang gampang cemas, itu dia mudah berkeringat, jantungnya gampang berdebar-debar, itu ngerasa nggak nyaman, itu secara fisik tuh ngikut, ya. Tapi kalau dia bisa mengelola emosinya, dia akan merasa lebih tenang, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah anak akan lebih mengenal dirinya yang merupakan dasar pembentukan konsep diri dan bisa mengoptimalisasi potensi yang dimiliki. Jadi, dengan kita bisa mengelola emosinya itu dengan baik, maka anak itu akan kenal nih, kapan saya marah, kapan saya sedih, apa yang bisa menyebabkan saya sedih, apa yang bisa menyebabkan saya takut. Nah, sehingga dia bisa mengantisipasi. Ketika dia bisa mengantisipasi, dia merasa nyaman terhadap dirinya sendiri, maka konsep diri yang positif akan terbentuk. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika dia harus mengoptimalisasi potensi-potensinya yang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bahwa perkembangan emosi ini itu selalu berkaitan dengan perkembangan sosial. Jadi, emosi itu muncul karena adanya stimulus tertentu. Stimulus itu ada di lingkungan. Berarti sangat ada kaitan antara emosi seorang anak itu dengan lingkungan. Dengan dia bisa mengelola emosi yang baik, maka akan berkembang kemampuan dia untuk bergaul dan dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai ke tahap bagaimana mengelola emosi. Jadi, mengelola emosi itu ada tahapannya. Itu nggak bisa instan. Perlu proses yang panjang, mungkin 1-3 tahun itu tidak selesai, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan dasar kepada anak itu untuk berpijak seperti apa. Slide selanjutnya. Okay. Yang pertama adalah mengenal dan memberi nama emosi. Jadi langkah yang harus kita lakukan, tentunya ini peran orang tua itu sangat penting, ya, karena orang tua itu yang akan mengenalkan anak pertama kali, karena dia yang setiap hari itu berinteraksi dengan anak seperti itu. Jadi yang pertama, mengenali emosi melalui sinyal tubuh. Jadi ketika seorang anak itu marah, ketika seorang anak itu cemas, ketika seorang anak itu kesal, itu akan ada
apa fisiologis yang menyertainya. Berarti harus dilihat tuh, ketika takut misalnya tubuhnya gemetar gitu kan, dia bergemetar itu takut. Jadi ketika anak nanti bergetar lagi tubuhnya, dia bisa mengasosiasikan, oh saya sedang takut, seperti itu. Kemudian cemas, jantungnya berdebar. Jadi ketika nanti anak sudah bisa mengenali sinyal-sinyal tubuhnya, dia akan bisa memberi nama. Yang kedua itu adalah memberi nama ya, memberi nama emosi agar bisa membedakan beragam emosi. Jadi ketika jantungnya berdebar-debar cepat gitu kan, kemudian muncul panas gitu ya, itu mungkin marah seperti itu. Tapi kalau jantungnya berdebar-debar tepat, kemudian muncul banyak ide, nah itu mungkin emosinya emosi positif ya, emosi yang menggugah dia untuk bisa berprestasi seperti itu. Jadi anak itu harus belajar mengenali ciri-ciri sinyal tubuh apa yang muncul, kemudian memberi nama terhadap emosi tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua adalah kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan emosi, seperti itu. Nah, sebetulnya ketika kita tadi anak-anak sudah mengenal mengenal sinyal yang muncul, kemudian dia memberi nama terhadap emosi tersebut. Nah, itu kan berarti kalau emosi itu sesuatu yang harus disalurkan. Setiap anak itu harus punya media penyaluran emosinya. Jadi, kita harus memberi ruang kepada anak untuk mengekspresikan perasaannya itu sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi, misalnya kalau marah untuk balita itu kan dia nggak bisa ya, dia belum bisa dengan lancar mungkin mengutarakan saya marah seperti itu. Jadi sifatnya mungkin lebih ke emosi yang belum terstruktur. Jadi mungkin okay lah, boleh nendang bola gitu, tapi aman. Jadi dia boleh kita kasih bola, ditendang aja nggak apa-apa, silakan aman. Itu untuk meluapkan emosinya seperti itu. Nah, ketika sudah mulai berkembang tahapannya, itu mungkin kita mulai mengajari mereka untuk bisa menyalurkan dengan cara yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau misalnya, tapi dengan catatan boleh mukul bantal ya, tapi tidak boleh merusak bantalnya, barangnya, nggak boleh nyakitin diri, nggak boleh nyakitin orang lain, jadi harus dikeluarkan. Nah, untuk remaja ini mereka sudah mulai banyak cara yang untuk mengembangkan ekspresi emosinya. Itu kita kasih mereka ruang untuk menyendiri, untuk menangis gitu kan ya, untuk marah gitu kan ya. Setelah itu mereka kita berikan penyaluran, apakah itu melalui media seni, ataukah melalui olahraga, atau melalui aktivitas yang lainnya. Jadi olahraga, seni, dan aktivitas-aktivitas hobi lainnya itu merupakan salah satu cara untuk menyalurkan emosi seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi ini adalah salah satu contoh kegiatan ya, bisa dengan musik, bisa dengan melukis, bisa dengan olahraga. Ini adalah salah satu media untuk mengelola emosinya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin sebelum ini ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ketika gejala-gejala fisiologis tersebut muncul. Jadi kita bisa memberikan mereka cara-cara untuk menanganinya. Jadi misalnya dengan berlatih pernafasan, ketika dadanya sesak itu bisa berlatih pernafasan. Ketika itu dia sedang bisa dengan teknik misalnya grounding, dia tiduran di lantai gitu kan, melatih pernafasan. Kemudian dia juga bisa melakukan usaha-usaha untuk memvalidasi emosinya. Kemudian dia juga bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang pada dasarnya itu bisa untuk meredakan emosinya dulu seperti itu. Nah, setelah anak-anak itu emosinya udah mulai reda, itu baru kita bisa melakukan komunikasi dengan anak. Nah, hal-hal yang harus dihindari oleh orang tua adalah yang pertama itu kita nggak boleh tergesa-gesa menasihati mereka. Karena mereka sedang emosi, kita nasihati itu nggak akan masuk gitu ya. Kemudian kita memberi hadiah agar emosinya berhenti. Ya udah nak, misalnya mama kasih es krim ya, tapi jangan nangis gitu misalnya. Nah itu nggak boleh, karena kita mengiming-imingkan sesuatu agar
anak itu instan berhenti emosinya tanpa kita belajar untuk mengelolanya dengan baik. Kemudian menggoda atau mengolok-olok anak-anak. Jadi kadang-kadang tuh ada ketika anaknya nangis lucu gitu kan ekspresinya, ini malah diketawain gitu ya sama orang tuanya. Nah itu sebaiknya kita hindari. Nah kemudian meremehkan perasaan anak dan lain-lainnya. Jadi misalnya, gitu aja kok nangis gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat anak itu merasa diremehkan. Nah itu harus kita hindari. Nah selanjutnya, nah ketika anak itu sudah mulai bisa ditanya, maka kita tanyakan kepada anak cara apa yang anak inginkan agar ia bisa mengekspresikan emosinya. Tadi mau olahraga, mau main bola, atau mau menggambar gitu kan, itu kita tanyakan seperti itu. Nah, kepekaan anak terhadap sensasi tubuhnya dan kemampuan memberi nama perasaan yang tadi ya, emosinya itu akan membantu anak untuk mengelola secara efektif emosinya tersebut. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah memahami pesan dan kebutuhan emosi anak. Tentunya sudah sama-sama kita pahami bahwa tujuan emosi itu adalah untuk menyampaikan pesan, informasi apa yang dibutuhkan seorang anak. Nah, di sini berarti kita akan ketika anak sudah reda, kita ajak bicara. Kemudian kita setiap anak itu akan berbeda cara dia cara dia untuk mengatasi ya, meredakan emosinya itu akan berbeda. Ada yang tipenya cepat, ada yang tipenya lama. Itu tergantung dari sensitivitas masing-masing anak dan tergantung pada intensitas stimulus yang memicu. Kalau intensitasnya tinggi berarti dia butuh waktu yang lebih lama, seperti itu. Nah, setelah anaknya sudah mulai tenang, nah kita baru bisa bicara. Kita baru bisa mengajak anak bicara tentang apa yang ia rasakan, kemudian apa yang ia pikirkan, dan apa yang dia butuhkan, dan apa yang akan dia lakukan. Jadi ini adalah sesuatu untuk menetralisir emosi-emosi yang muncul tersebut. Oke, sebagai penutup disampaikan bahwa orang tua itu berperan penting untuk membantu anak agar bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, anak adalah cermin utama yang dapat mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi, anak itu adalah cermin orang tua, seperti itu. Jadi, membantu anak mengelola emosi berarti membantu untuk meningkatkan kualitas diri kita juga. Nah, jadi kita perlu ada kesabaran, konsistensi, dan kerjasama antara ayah dan bunda gitu ya, untuk membantu anak belajar mengelola emosinya dengan baik. Dan yang terakhir, anak yang mampu mengelola emosi diri dan mampu mengendalikan emosinya itu akan tercipta keseimbangan dalam dirinya sehingga dapat membantu dia untuk memotivasi dirinya agar lebih kreatif dan bisa mencapai tujuan hidupnya. Jadi dengan demikian anak akan bisa dapat berempati dengan orang lain sehingga dia akan mampu menjalin relasi dengan sesamanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata dalam mengelola emosi ini justru harus diajarin dulu ya anaknya mengenal dan memberi nama emosinya ya terlebih dahulu seperti itu. Kemudian bagaimana dia mengekspresikannya ya? Terus bagaimana dia mengelola dan itu tugas orang tua ya. Iya, nah, apalagi sekarang lagi di rumah ini ya, namanya tuh anak-anak ya, meskipun memang sudah mulai nih anak-anak sekolah ya, meskipun tidak full. tapi ini setelah ini kita akan ada pembicaraan yang kedua Kak Isma yang akan mengajarkan kita ya bagaimana mengajarkan anak mengelola emosi ya. Nah kebetulan hari ini Kak Isma tuh memberi tambahan ini loh bahan ya. Jadi Kak Isma tuh nanti itu sahabat selain mendapatkan PPT-nya memberikan tambahan buku tentang mengembangkan kecerdasan sosial emosional untuk anak. Jadi yayasan Kids Smile ini yayasan Senyum Indonesia ini
Senyum Anak Indonesia ini pernah kerjasama dengan Puskur. Itu tahun 2019 membuat buku mengembangkan kecerdasan sosial emosional untuk anak. Jadi nanti sahabat akan mendapatkannya ya. Oke, terima kasih Ibu Tia. Sekarang kita akan lanjut ke pembicara yang kedua. Terima kasih, nanti kita lanjutkan ke pembahasan dari Kak Isma ya. Ya. Kemudian untuk sahabat tadi ada yang nanya daftar hadinya kapan? Wah, ditunggu dulu ya sampai akhir. Nanti akan ada pengarahan dari petugas tentang bagaimana mengisi daftar hadirnya dan untuk mendapatkan materi dari dua presenter kita yang hebat ini dan mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang ini udah ada Kak Ismanya nih ya. Kak Ismani nanti akan menerangkan tentang bagaimana ya kita mengajarkan ke anak untuk mengelola emosi. Tadi kan teorinya nih udah dapat dari Kak Tia ya. Silakan Kak Isma. Oke, baik. Semoga terdengar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma dari Kids Mall Foundation. Kalau tadi Bu Tia banyak ngomongin teorinya, saya bakal dapat giliran nih buat cerita bagaimana sih prakteknya gitu. Aktivitas apa sih yang misalnya dilakukan untuk mengajarkan emosi pada anak. Kira-kira gitulah ya. Dan itu bisa dilakukan oleh guru maupun orang tua di rumah. Boleh izin share screen kah dari teman-teman operator? Oke. Baik, jadi boleh next lanjutnya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang anak, maka ini nggak akan lepas dari guru dan orang tua, gitu ya. Dua orang inilah yang akan sangat berpengaruh pada bagaimana anak berinteraksi emosi. Sama orang tua. Jadi sebenarnya bagaimana cara anak mengelola emosi itu lebih banyak belajar di rumah. Kenapa? Karena anak belajar emosi itu adalah dari mana? Dari apa yang dia lihat dari orang tuanya. Maka coba cek deh. Kita ini kalau marah sama nggak sih kayak dulu bapak atau ibu kita marah gitu ya? Kayak gitu-gitu lah. Jadi ekspresi emosinya dan lain-lain itu biasanya dapat dari bagaimana dia mencontoh orang tuanya di rumah atau orang yang sering kali dia lihat di rumahnya. Jadi kalau oh marah tuh begini loh, oh kalau sedih tuh begitu loh, oh kalau apa namanya kalau dia senang tuh begitu. Nah itu akan dicontoh sama dia, dia akan mengcopy, dia akan meniru. Nah, makanya PR banget sih buat kita orang dewasa di rumah terutama yang itu berekspresi emosinya dengan tepat gitu. Jadi bukan jadi gitulah kira-kira. Boleh nggak sih kita marah? Boleh gitu kan ya. Karena marah itu adalah sebuah emosi dasar. Gitu. Nah, yang nggak boleh itu adalah marah-marah gitu. Boleh nggak sih kita nangis? Boleh banget. Yang nggak boleh itu nangis-nangis sampai benturan kepala ke tembok. Boleh nggak sih kita sedih? Boleh sedih gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah sedih yang misalnya mengurung diri, nggak makan berhari-hari. Nah, ekspresi emosi inilah yang sebenarnya harus kita ajarkan dengan tepat ke anak-anak. Gitu. Nah, jadi ada anak, guru, orang tua. Nah, tapi kemudian ketika kita anak di sekolah atau anak di lingkungan lain, maka anak akan bertemu dengan beragam ekspresi emosi. Jadi nggak cuma satu. Oh marahnya si A tuh beda sama marahnya si B. Si C tuh marahnya beda sama marahnya si D. Masing-masing orang tuh beda-beda. Apa namanya, cara marahnya, cara sedihnya, cara senangnya, dan lain-lainnya. Jadi PR-nya adalah bagaimana anak memahami emosi dirinya dan juga emosi orang lain. Karena ketika dia sudah berhubungan dengan orang lain, maka dia juga butuh untuk belajar bagaimana memahami orang lain. Boleh lanjut? Nah, gitu ya. Jadi ragamnya banyak gitu kan. Dan itu nggak cuma satu atau dua gitu.
itu beda-beda. Maka PR banget nih bagaimana kita bisa membuat anak memahami ini. Kenapa sih tadi bilang sosial emosi gitu ya? Karena sebenarnya kemampuan perkembangan emosi yang matang itu akan mempengaruhi perkembangan sosialnya. Jadi kalau dari awal sudah bagus perkembangan emosinya, diharapkan bisa biasanya dia perkembangan sosialnya juga bagus. Kenapa? Karena selain dia bisa mengelola emosinya, dia juga bisa memahami emosi orang lain, sehingga dia bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain. Nah, gitu kira-kira ya. Lanjut. Maka PR-nya adalah, kalau kita di sekolah dan di rumah, kita harus memberikan tempat aman dan nyaman seorang anak mengekspresikan emosinya. Nah, kenapa saya bilang aman dan nyaman? Karena seringkali ekspresi emosi ini udah bikin gak nyaman, bikin gak aman. Contoh gak aman kayak gimana? Misalnya dia marah. Aku gak suka kalau misalnya kamu mengambil pulpen saya gitu, pensil saya. Ekspresi anak marah udah tepat gitu. Dia bilang ke temannya kalau dia gak suka kalau barangnya diambil sama temannya. Tapi ketika temannya melakukan bullying atau kekerasan, misalnya gara-gara dia ngomong begitu, dia dipukulin sama temannya. Maka gak aman tuh jadinya dia ekspresi emosi. Jangan-jangan setelah itu dia gak berani lagi tuh untuk ngomong bahwa gak suka diambil barangnya. Ketika temannya ambil, dia diem aja. Ya kan? Makanya PR-nya adalah kita sebagai guru dan orang tua bisa membuat sebuah tempat dan aman dan nyaman mengekspresikan emosinya. Anak gak suka sesuatu. Saya gak suka begitu. Kita orang tua gak boleh begitu kalau dimarahin. Ini dia gak aman buat dia. Anak lagi sedih. Ih, gitu aja sedih. Masa gitu aja nangis, cengeng. Nah, itu kan gak aman dan nyaman buat dia. Maka PR-nya adalah kita orang dewasa nih, sebagai guru, sebagai orang tua adalah memberikan tempat aman dan nyaman buat anak-anak mengasihkan emosinya. Sehingga dia mampu mengekspresikannya dengan tepat. Gitu. Kebayang ya, ayah, bunda, bapak, ibu, guru. Lanjut. Nah, lalu kemudian, kalau di sekolah, selalu di rumah juga sama gitu ya. Yang pertama adalah guru bisa membantu dengan aturan yang jelas dan tegas. Nah, ini kenapa penting? Karena aturan inilah yang akan jadi pegangan ketika ada konflik. Misal contoh, ada seorang anak rebutan main. Misalnya anggapnya jam ini mainan. Aku duluan. Wah, dua-duanya marah. Nggak bisa aku duluan gitu kan. Wah, tambah keras. Wah, ada yang nangis lah, ada yang segala macam. Nah, PR-nya adalah guru, bagaimana cara guru menentukan mana yang tepat nih. Nah, cek dulu dong gitu kan, siapa duluan. Misalnya aturannya gini, oke ya, jadi sekarang gini, aturannya adalah silahkan main, siapa yang main duluan silahkan main sampai sepuasnya, yang temannya ingin main mainan yang sama gitu ya, itu menunggu temannya selesai bermain. Misal aturannya begitu. Nah, ketika ada dua anak rebutan, maka si guru akan dengan mudah menceknya. Ini tadi siapa yang duluan ya? Aku duluan, Bu Guru. Oh, oke. Okay. Baik. Kamu tunggu dulu, sabar ya. Yuk, kamu boleh. Jadi kita menerima bahwa ego si anak, kita membantu si anak mempertahankan hak miliknya dan lain-lain. Gitu. Bayang ya, Bapak Ibu Guru. Jadi di awal aturannya jelas dan tegas. Tegas ya, bukan keras. Beda. Tegas itu maksudnya aturan ditegakkan dengan baik. Atau misalnya ketika anak gak suka barangnya diambil sama orang lain. Terus anak bilang, aku gak suka, ini barang aku gitu ya. Nah, orang tua juga harus mendukung itu gitu. Itu barangnya dia. Maka siapa yang berhak untuk meminjamkan atau memberikan? Ya dia, bukan kita orang tuanya. Gitu. Bayang ya, jangan sampai malah gara-gara itu dibilang pelit. Ih, kamu pelit banget sih. Ntar dulu, ini barang siapa? Suka-suka yang punya barang dong, kalau untuk minjemnya. Kira-kira kayak gitu. Yang kedua adalah menerima emosi anak. Jadi, kenapa saya bilang terima emosi anak adalah, terima dulu dong kalau anak merespon sesuatu dengan sebuah emosi tertentu. Terima dulu itu, gitu. Jangan ditolak. Jangan
dinafikan atau di apa ya, di denial gitu ya. Misalnya ini saya karena saya bekerja di bencana, itu sering banget tuh kejadian. Teman-teman relawan misalnya berangkat ke daerah bencana gitu ya, atau teman terus kemudian ada yang meninggal, ada korban meninggal, dibilang ke anaknya atau ke ininya, nggak ya jangan sedih, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gimana, ibunya meninggal, wajar dong dia sedih. Justru kalau dia nggak sedih ada yang salah kan gitu kan. Jadi terima dulu tuh si emosi anaknya gitu. Jadi terima dulu apa yang dia rasain, terima dulu apa yang dia alami, baru kemudian kita bantu dia untuk mengelola emosinya. Lalu kemudian satu lagi nih, membantu anak menanam emosi, terutama anak usia dini. Jadi seringkali anak usia dini ini itu nggak bisa tuh tahu ini emosi saya apa sih gitu ya. Jadi literasi emosinya masih belum oke, makanya butuh dilatih dengan cara guru orang tua membantu. Oh, kamu sedih ya? Kok kamu marah ya? Nah, yang kacau itu adalah kalau udah dewasa masih belum tahu ini emosinya apa namanya gitu. Saya tuh kalau ada coaching gitu ya, atau konseling, kalau ada play terapi, ada seorang dewasa atau anak-anak remaja bilang kata, Kak Isma, saya galau. Aduh, saya tuh pusing sebenarnya. Karena apa? Karena kalau dia ngomong galau, maka saya punya PR. PR saya adalah mencari si galau ini tuh tepatnya apa emosinya gitu. Karena kata galau ini seringkali mewakili banyak banget apa namanya ekspresi emosi. Jadi dari mulai diputusin sama pacarnya, bingung kuliah di mana, sampai apa namanya dimarahin sama ibunya, katanya galau, bingung kan gitu kan. Nah, PR-nya adalah tahu nih emosi apa sih yang tepat gitu. Anak tuh butuh dilatih untuk itu gitu. Nah, yang keempat adalah membantu anak memahami emosi orang lain. Jadi tadi bahwa ada ekspresi emosi yang berbeda gitu kan. Dan juga kemudian anak juga perlu tahu bahwa orang lain juga punya emosi, sehingga kita juga butuh memahami emosinya dia. Ketika temannya sedih, oh itu sedih. Jadi dia bisa merespon dengan baik. Gitu. Bayang ya, ayah, bunda, bapak, ibu guru ya. Dan terakhir adalah teman cerita yang baik. Ini dia nih, kita nih seringkali bukan teman cerita yang baik. Sering gak sih kita ngerasa bahwa anak kita tuh gak mau cerita sama kita? Kenapa? Karena satu hal, bapak ibu harus tahu bahwa semua orang, gak cuman anak-anak, itu cuma akan cerita ke orang yang dia percaya. Nah, kalau dia merasa bahwa kalau saya cerita, saya akan tidak merasa aman dan nyaman, jangan harap deh mereka cerita. Gitu. Makanya PR banget nih ayah bunda bisa dengerin cerita anak dengan baik. Menerima ceritanya, menerima emosinya. Enggak baru cerita dikit, diomelnya satu jam. Sehingga akhirnya buat mereka bercerita pada ayah, ibu, atau bapak, ibu, guru, itu gak aman dan nyaman. Kalau udah begitu, jangan harap dia akan cerita. Padahal, salah satu cara kita membantu anak mengelola emosinya adalah ketika dia menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, emosi apa yang sedang dia alami. Gitu. Bayang ya, sampai itu ya. Jadi PR-nya adalah, ayo kita membantu dengan cara ini gitu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya. Nah, saya akan mulai masuk ke beberapa tips dan trik atau beberapa aktivitas yang bisa membantu orang tua dan guru mengalihkan anak tentang emosi. Jadi saya mulai dari bermain bebas dan bermain terstruktur. Jadi kalau kita intinya gini lah, free play itu mainnya tanpa rencana, tanpa RPP atau tanpa goals. Jadi dia main-main aja gitu. Enggak usah dipikirin macam-macam. Kalau terstruktur, dia tuh ada aturan mainnya, ada outputnya dan lain-lainnya. Nah, makanya nanti di dua hal ini itu bisa kita lakukan untuk membantu anak mengelola emosi. Gitu ya. Lanjut boleh Bapak Ibu? Nah, jadi ada namanya expressive play. Expressive play itu adalah bermain yang di mana anak dibebaskan mengekspresikan pikiran dan perasaan dia dalam bentuk apapun. Gitu.
Jadi kalau saya tadi tiga yang menggambar, membuat play doh atau bermain boneka. Sebenarnya ekspresif play juga bisa berbentuk ekspresif movement, bergerak gitu, itu bisa juga. Saya lupa naruh di situ. Atau ekspresif play lagi bisa berbentuk main Lego, itu bisa juga sebenarnya. Ya, tadi contoh aja ya, menggambar. Jadi coba sih dalam gambaran. Jadi gambar itu sebenarnya gambar itu adalah sebenarnya ekspresi dari pikiran dan perasaan seorang anak. Maka PR nih buat bapak ibu semuanya, jangan pernah gatel untuk nebak-nebak anak gambar apa. Karena apa? Karena bisa jadi ketika gambar ditebak, anak itu bukan ini kok gambarnya gitu. Jadi biarkan mereka bercerita tentang gambarnya itu. Jadi expressive play ini bisa jadi apa? Jadi ekspresi anak melakukan emosinya, dia marah, dia sedih, dia senang lewat gambar, lewat play-doh, lewat permain mereka segala macam. Gitu. Kita ngapain? Yang pertama jangan rese, jangan ikut campur, jangan tebak-tebak gambarnya, jangan nanya-nanya segala macam. Kalau mau anak cerita gambarnya, maka kita melakukan hal yang sama. Jadi kita bikin gambar yang sama, bikin gambar juga, kita cerita, ini gambar bunda loh, bunda gambarnya bla 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 bla. Kalau dia oke, oh oke nih, bunda udah cerita, aku cerita juga, ah gak perlu dia cerita. Baru ngobrol, bukan ngobrol ya, bukan interogasi, saya ingat-ingatin lagi. Gitu. Si play-doh juga begitu gitu. Jadi play-doh bikin sesuatu. Nah, ini sebenarnya saya tips nih buat ayah ibu, ayah bunda, bapak ibu guru. Kalau susah ngomong sama anak, bisa dimulai dengan main play-doh bareng. Kenapa? Karena si play-doh itu membuat anak itu rileks. Jadi ketika dia meremas, dia memilih dan sebagainya itu, dia tuh rileks sendiri. Dan ketika dia rileks itu, dia enggak sengaja akan apa ya sebutannya ya? Dia akan lebih mudah diajak ngobrol, sehingga kita bisa ngobrol macam-macam sambil dia bikin play-doh. Gitu. Itu tips aja. Bermain boneka itu jangan bayangin boneka itu kayak Barbie doang gitu, atau boneka-boneka tangan, atau boneka-boneka dari yang apa, dari kain segala macam. Action figure juga boneka. Gitu. Mobil-mobilan juga masuk bisa jadi boneka. Jadi intinya benda-benda atau miniatur-miniatur jadi boneka. Jadi intinya adalah benda-benda yang itu anak bisa memproyeksikan atau mensimbolkan dari apa yang dipikir perasaan dia. Gitu. Dan nanti biarkan dia yang cerita apa sebenarnya yang dia tulis dan dia yang dia gambar dan dia buat. Gitu. Kebayang ya apa ibu ya? Oke, lanjut boleh. Nah, ini main topeng emosi. Nah, jadi si topeng emosi ini pernah saya lakukan waktu dulu saya diminta untuk intervensi kasus kekerasan, kasus bullying di sebuah daerah di Jakarta, di Banten. Ini saya pakai. Jadi topeng emosi ini begini. Jadi kita bikin 5 topeng. Sebenarnya kata kuncinya adalah kita punya sebuah benda yang wakili emosi tertentu. Jadi bisa pakai topeng, bisa pakai wayang-wayangan, bisa pakai poster, bebas lah. Itu kayak gitu. Waktu itu karena saya pakai topeng, saya bilang pakai emosi. Jadi mainnya tuh begini. Jadi waktu itu pakai topeng gitu. Terus kemudian ini ekspresi apa ya? Emosi apa ya? Ini perasaan apa ya? Di anak yang besar biasanya dia bisa nebak. Anak kecil misalnya nggak bisa nebak, sehingga akhirnya kita butuh untuk jelasin. Oke, kalau pakai topeng ini berarti Kak Isma sedang dalam topeng marah. Nah, kita bantu anak mengeksplorasi emosinya dia. Kalau kalian marah, kenapa sih marahnya? Gitu. Kalau kalian sedih, sedihnya karena apa sih? Nah, untuk personal, untuk apa namanya, ketika pembelajaran one to one, satu anak satu orang tua atau guru, itu biasanya kita banyakkan memahami si anak ini ya gimana maunya. Terus kemudian juga bisa dicontohkan duluan. Oh, kalau marah itu contoh marah itu begini begini begini, kalau sedih itu begini 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 begini. Nah, di konteks grup atau kelompok atau kelas, topeng emosi ini
itu bisa jadi cara buat membantu teman-teman lain memahami diri teman yang lain. Jadi saya punya kasus menarik. Jadi ada seorang anak tiba-tiba nangis tuh pas ketika main topik emosi. Wah, nangis kenapa nih? Karena saya dampingin kan, saya stabilisasi emosinya kan, saya ajak ngobrol segala macam. Kenapa? Dia sedih banget gitu. Kenapa dia marah? Oh, marah. Oh, kamu marah ya? Iya, aku marah, Kak. Marah kenapa? Iya, aku tuh marah ya kalau misalnya orang-orang manggil bapakku dengan botak. Oh, kamu marah. Kita accepting, kita terima. Oh, kamu marah kalau misalnya orang-orang manggil bapakku botak. Jadi, ini menarik. Jadi, bapaknya itu emang kepalanya botak. Dan bapaknya dari mudanya memang dipanggil si botak. Tapi buat anak itu dia kesel bapaknya panggil botak gitu. Jadi bapaknya mah fine-fine aja dipanggil botak gitu kan ya. Kemudian, tapi buat anaknya itu kesel. Jadi kita tahu, oh ternyata dia gak suka loh kalau misalnya bapaknya dipanggil botak. Atau bisa jadi misalnya dia gak suka loh kalau dipinjem. Aku kesel loh kalau misalnya teman aku tuh minjem pensil tuh gak dibalik-balikin. Nah, kayak gitu. Itu membantu juga teman-temannya untuk memahami emosi apa atau perasaan temannya itu. Gitu, kebayang ya. Jadi bentuknya sih bisa macam-macam. Intinya adalah kita pengen eksplorasi emosi, termasuk bahagia. Kamu kalau bahagia, kalau apa sih? Kamu kalau senang, kalau apa sih? Gitu. Kamu kalau takut, kalau apa sih? Gitu. Jadi kita bisa eksplorasi itu. Jadi saling cerita masing-masing. Saran saya, kalau kita pengen anak-anak cerita, kita dulu yang cerita. Jadi misalnya, ibu guru sedih loh kalau kalau misalnya apa ibu guru kehilangan waktu kucing ibu guru meninggal, ibu guru sedih gitu. Jadi kucing ibu guru mati itu lalu cerita, oh gitu sedih, anak juga akan cerita begitu, aku juga sedih loh ibu guru waktu bla bla bla. Jadi membuat kelas itu cerita. Nah seringkali kita itu ketika eksplorasi kita tuh interrogator, nanya mulu. Udah nanya mulu, kita nggak mau cerita, kita juga tidak menerima cerita anak. Gitu. Nah, ini PR banget. Ini kapan-kapan itu latihan lah ya, gimana cara dengerin cerita, kapan bagaimana cara menjawab, dan lain-lainnya. Cara nanya yang smooth tuh ada caranya sebenarnya. Gitu. Tapi next time. Tapi kira-kira saya pengen ngasih gambaran dulu, ini loh bentuk latihan yang bisa diambil. Lanjut. Oke. Kita juga bisa bikin buku harian. Jadi buat anak-anak yang udah bisa nulis, bisa nulis gitu. Buku harian perasaanku. Saya merasa senang saat. Nah, jadi dia nulis tuh. Gitu. Ini lama-lama anak tuh akan punya pattern, punya pola nih. Dia akan kenal dengan apa namanya dengan perasaan dia. Atau yang belum bisa nulis bisa dengan gambar. Gitu. Jadi kalau gambar waktu senang. Gitu. Saya pernah ajak main anak-anak. Kamu sedih kalau apa? Percaya gak percaya gambar sedihnya itu pas gambarnya main bola. Nah kan. Terus kan kita kan sebagai orang dewasa ngelihatnya kan aneh kan. Kok main bola sedih sih gitu kan. Dan resenya seringkali kita gatel tuh untuk kita tuh. Kok sedih gambar main bola? Kita suka dia dong. Kan dia yang gambar. Suka-suka dia lah gambarnya apa. Bener gak? Itu dulu lah kita paham. Baru kita ngobrol sama dia. Oh ini main bola sedih ya. Emang sedih kenapa kalau main bola? Baru senang kita, iya Kak Isma, aku kalau main bola selalu jadi cadangan, gak pernah main. Nah, sedih tuh dia di situ. Dan orang dewasa seringkali reseknya minta ampun dengan nebak-nebak dan sotoy dengan gambar anak. Saya sekali-kali ngomongin ini, karena saya sebagai waktu sebagai pelatih itu sering banget orang tua tuh begitu banget. Dan itu biasa banget orang tua begitu kan, aku, ya gak? Lanjut ya, jadi ini anak bisa bikin begini, buku harian perasaanku. Lanjut, Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian kita juga bisa eksplorasi emosi dalam cerita dan gambar. Jadi kalau kita read plot story sama anak, nah terus makanya salah satu tips dalam read plot story terutama ketika anaknya cuma satu atau dua adalah anak bisa lihat gambarnya. Jadi, nah dalam ketika lihat gambar, tanya coba sama anaknya. Ini kira-kira perasaan dia kenal gimana ya? Jadi ada tokohnya misalnya kalau ini kan ada perasaan si mobil yang belakang ini. Menurut kamu si mobil ini apa ya yang dirasain sama dia ya? Dia merasakan apa ya?
dia nanti akhirnya tuh akan cerita, oh nih kayaknya dia sedih deh tinggal, misal begitu. Jadi kalau misalnya dia cerita ekspresinya apa, emosinya apa, kita coba tanya sama dia, oh dia sedih ya, kayaknya kenapa ya dia sedih ya. Jadi nanti dia juga cerita. Jadi si anak tuh belajar mengeksplorasi emosinya gitu. Jadi bisa dari gambar juga, misalnya ada gambar apa gitu, kita ajak dia, eh kalau kita apa ya perasaan si kucing ini. Atau ini juga bisa nih, ada kucing misalnya, ada kucing lagi ngapain misalnya, itu juga coba tanya sama anak, eh kira-kira itu kucingnya lagi ngapain ya, apa perasaan dia ya si kucingnya ya, gitu ya gitu. Itu bisa kita itu membuat anak belajar untuk memahami perasaan orang lain. Jadi dia jadi empati gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, seringkali, nah kalau cuma lewat gambar, anak tuh belum punya keterampilan sosial dalam mengekspresikan emosinya. Nah, kita bisa melakukan sesuatu drama. Jadi, misalnya nih, ada cerita nih. Misalnya ada seorang anak marah, misalnya gitu kan. Terus kemudian dia marah sama temannya. Nah, kita bisa ngajarin ekspresi emosi yang tepat dengan cara kita bermain peran sama si anak itu. Gitu. Jadi misalnya aku jadi ini, kamu jadi ini ya, semain peran tuh. Jadi kita mencontohkan marahnya tepat tuh gimana. Nah, itu akan membantu banget. Kenapa? Karena kontekstual banget kan masalahnya. Gitu. Jadi anak masuk dalam cerita, dia melakukan dan dia juga merasakan. Jadi sosial drama ini bisa kita pakai buat mengajak anak tentang keterampilan sosial dan bagaimana memahami sosial emosi. Saya cuman pengen pesan nih ke bapak ibu guru terutama, kalau bikin sosial drama jangan ribet dengan alat. Bapak ibu ribetnya dengan alat, dengan kostum segala macam. Padahal sosial drama itu intinya adalah bagaimana anak-anak belajar dunia luar lewat sebuah bermain peran. Jadi nggak pakai alat pun oke-oke aja. Yang penting adalah kita bisa main dengan asik di situ. Gitu ya. Saya berkali-kali coaching guru-guru tentang sosial drama. Ribetnya itu adalah kostumnya apa. Terus kemudian pakai apa, ini itu segala macam. Padahal kalau ditanya, ibu, setelah sosial drama, anak mau bisnya ke transfer sosial apa? Apa ya kak? Kamu sendiri. Padahal itu yang penting. Gitu, bapak ibu, terima kasih banyak. Itu berapa? Jadi intinya bapak ibu bisa kembangkan berbagai macam aktivitas, berbagai macam program dan lain-lain. Di buku yang saya sharing nanti itu ada beberapa ini, ada beberapa apa namanya, ada beberapa teknik dan ada beberapa aktivitas yang bisa Bapak Ibu gunakan di rumah maupun di sekolah. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, terima kasih sekali Kak Ismawa. Luar biasa sekali ya. Apa namanya tuh, jadi terlihat ya kita teh, wah geningan salah ya. Apa biasanya kalau ada anak yang emosi, kita hanya yang ikut emosi gitu ya. Malah galakan kita ya, Bu. Iya, galakan kita. Terus ya itu tadi interogasi. Apa menebak-nebak itu ya, tapi ternyata seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Tia ya, juga disebutkan oleh Kak Isma, penting sekali kitanya harus tenang dulu ya, kemudian apa namanya menamai emosi, anak mengajari anak menamai emosi gitu ya, seperti itu. Aduh, luar biasa sekali. Oke, kita panggil lagi Kak. Saya boleh cerita nggak? Jadi ini buat yang muslim ya, jadi ada cerita menarik tentang Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu memahami emosi anak. Justru ketika ada seorang anak tuh burungnya mati. Jadi burungnya mati, burung pipitnya mati. Ketika Rasulullah tahu itu, Rasulullah tahu nggak apa yang dilakukan pertama kali? Dia nggak bilang, ini burungnya mati. Nggak begitu. Rasulullah nanya begini, anak ini panggil Abu Umair. Wah, Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu? Rasulullah tuh benar-benar pengen tahu apa sih persepsi si anak sama burungnya. Jangan-jangan nggak bilang mati, gitu kan? Jangan-jangan yang lain-lain. Bisa tidur kan, jadi benar-benar Rasulullah tuh benar-benar pengen dia tuh
memahami perasaan si anak, nggak nebak-nebak gitu. Jadi jelas cerita, iya guru saya mati, saya sedih, bla 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 bla. Baru kemudian Rasulullah membantu dia mengolah emosinya, menghibur dia, diajakin naik unta keliling kota. Itu kan sebenarnya cara bagaimana dia, tahapan bagaimana menerima emosi, baru kemudian mengolahnya. Iya, betul, betul sekali. Iya. Dan tadi juga Pak Kaisma memberikan beberapa cara bagaimana mengekspresikan emosi ya, Kak. Boleh sih kita mengeluarkan emosi negatif gitu ya, tapi jangan sampai emosi negatif itu kayak tadi, boleh marah, boleh sedih ya, tapi disalurkan gitu ya, bagaimana. Mungkin saya perlu klarifikasi ya, jadi sebenarnya emosi itu sebenarnya netral ya. Jadi marah, sedih itu netral sebenarnya. Yang jadi masalah ekspresinya gitu. Jadi ekspresi marahnya kayak gimana sih? Ekspresi dia kayak gimana sih? Jadi saya pribadi sih sebenarnya kurang pasti dengan marah tuh negatif. Ntar dulu gitu. Kalau misalnya kita dihina nggak marah, ada yang salah. Gitu. Ah. Kalau misalnya barang kita direbut orang nggak marah, ada yang salah dengan kita. Benar nggak? Iya. Itu kan makanya kamu nggak boleh marah. Ntar dulu. Ya kalau lu marah-marah, itu jadi masalah menurut saya ya, yang saya alami selama ini, ketika akhirnya anak-anak tuh nggak mau mempertahankan barang miliknya gitu. Yeah. Dia nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Saya kesel kok diambil barangnya, kan gitu. Dia bisa bilang, ya nggak boleh tuh diambil barang, dia mukulin anak lo, cempret, nah itu nggak boleh gitu. Iya, betul-betul sekali. Oke, Kak Isma, kita panggil dulu ya Kak Tia ya. Ini dari sahabat sudah banyak yang bertanya nih ya. Wah, luar biasa hari ini ya kita belajar tentang emosi. Karena yang emosi juga nggak cuma anak-anak, kita juga sebetulnya ya. Oke. Sumber dari emosi. Betul. Nih, Kak Isma nih, yang dari awal-awal saya ini ya, saya bacakan dulu nih yang awal-awal. Ini dari Bu Agustin Rahayu. Nah, bagaimana mengatasi anak yang emosi tapi dia bisa bertahan diam tanpa melakukan apapun dalam jangka waktu yang cukup lama walaupun sudah dibujuk-bujuk katanya tuh. Ya, silakan. Boleh. Kak Isma dulu boleh. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya gini. Kalau dia diam dan nggak cerita sama kita, intinya adalah kita belum dipercaya sama dia. Ya. Jadi kita belum dipercaya sama dia untuk membantu dia dalam melakukan membantu dia dalam misalkan masalah dia gitu ya. Kalau misalnya ada konflik sama temennya, berarti kita belum dipercaya sama dia. Maka Pak Yara tadi saya bilang tadi, ini guru-guru nih harus bikin tempat yang aman dan nyaman dulu sebagai tempat anak dan emosinya. Satu itu. Yang kedua adalah, satu lagi saya lupa sih bilang sebenarnya. Sebenarnya harusnya guru sama orang itu cintai dulu gitu, ngobrol dulu gitu. Ini anak ini biasanya kalau sedih gimana sih? Biasanya kalau marah gimana sih? Jadi si guru tuh udah punya tahu dulu nih kuncian-kunciannya gitu. Karena kan sebenarnya semua punya pola gitu. Saya tuh cerita menarik Bu Sri. Ya anak saya tuh kalau anak saya perempuan itu kalau setiap jam 8 malam itu dia nangis. Tantrum gak kalau karuan. Nah, terus kan kalau kita ngambil jalan pintas kan dirayu kan, kamu mau apa, bla 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 gitu kan ya. Tapi kalau kita coba pahami si anak, kita mundur apa sih di balik itu gitu ya, kita kenali dia dengan baik, kita tahu, ternyata anaknya tuh ngantuk. Terus dia nggak punya ngantuk, kalau ngantuk dia tantrum. Terus apa saya lakukan? Ya udah, biarin aja. Katanya kalau nanti ngantuk ya, dia sudah bubuk situ, tidur udah selesai, nggak usah dirayu-rayu apa, nggak capek-capek, kita aja nggak stres. Anak juga nggak jadi ruwet gitu ya. Jadi kalau misalnya dia diem lama, curiga saya sih kita belum oke tuh sebagai tempat cerita yang oke gitu. Iya. Makanya PR-nya adalah bangun relasi dengan baik dulu. Nanti dia akan lebih mudah. Iya, betul sekali ya Kak Isma. Anak diem, mungkin juga bisa jadi apa? Ya mungkin itu tadi nggak bisa percaya sama orang tuanya yang kita nggak ada kedekatan dengan anak mungkin ya. Oke, mungkin Bu Tia bisa menambahkan Bu Tia? Iya, saya setuju sama Pak Isma. Jadi memang basicnya adalah trust ya. Trust itu terbangun sebetulnya ketika anak merasa nyaman. Ada secure attachment. Ada merasa nyaman dengan figur yang menjadi keterikatan emosional dia. Entah itu orang tua, entah itu guru, itu kita bisa jadi
figur yang bisa membuat rasa aman. Ketika sudah aman, itu baru nanti anak bisa bercerita. Tapi sebetulnya memang setiap anak itu berbeda cara mengatasi sesuatu. Ada yang fighting gitu ya, ada yang melarikan diri, ada juga yang freeze, diem gitu kan. Itu adalah salah satu cara anak. Oleh karena itu memang perlu sekali kita tahu kapan saja anak bersikap seperti itu. Kemudian situasinya apa. Jadi mungkin orang tua atau guru bisa mengobservasi, tadi kata Pak Isma kan mereka punya masing-masing punya buku ya. Ada pola interaksi, ada pola emosi yang dilakukan oleh anak, ekspresinya seperti apa pada waktu-waktu tertentu. Jadi ketika guru punya catatan, misalnya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, berarti kan dia punya punya sesuatu yang akan menjadi bahan untuk diskusi barangkali dengan orang tuanya atau enggak dengan sesama guru ya, dengan pihak sekolah. Dan dilihat dulu peristiwanya apa gitu kan. Mungkin peristiwanya dia emosinya apa? Misalnya peristiwanya ketika anak sedang bertengkar, berebut mainan, terus dia diam, misalnya seperti itu. Atau ketika ada sesuatu yang dia nggak suka, marah-marah. Jadi dengan kita mengetahui sumber peristiwanya apa, emosi yang dimunculkan apa, dan tingkah laku yang muncul adalah diam, seperti itu. Nah, itu mungkin kita bisa menggali dengan anak ya, tapi itu dengan cara mungkin memancing, kita bercerita dulu, tadi kata Pak Isma kan, jadi kita membuka diri. Jadi ketika kita membuka diri bahwa kita betul-betul ingin melayani anak, betul-betul sayang sama anak, insya Allah nanti anak-anaknya juga akan merasakan gitu kan apa yang kita rasakan. Itu mungkin. Oh ya, betul sekali ya. Ini Buti ya, jadi apa namanya? Kalau kitanya pakai hati, anak juga bisa lebih ini ya, bisa lebih kena ke hati gitu. Ini ada lagi, ada pertanyaan, emosi itu kadang, oh maaf, ini ada tadi uruk. Nih, Ibu Dewi Susanti katanya, mau bertanya bagaimana mengatasi anak yang emosinya melukai yang lain. Contohnya melempar batu ke temannya. Ini juga pertanyaan yang sama. Tadi ada dari ibu mana tadi? Ini ibu cucu Engkai Rokayah. Jadi suka membanting barang-barang, ya. Kemudian sama temannya juga. Gimana ini kalau misalnya dia seperti itu anaknya? Boleh Bu Nurul dulu, boleh. Silakan gantian sekarang. Iya, terima kasih Bu Dewi sama Bu Cucu nih. Perilaku yang muncul adalah melukai orang lain ya. Jadi memang tadi kalau di sekolah nih, kalau di sekolah berarti kan seperti Pak Isna bilang tadi, aturannya harus jelas gitu kan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi anak-anak itu harus tahu aturan yang harus dilakukan itu seperti apa dan konsekuensinya seperti apa. Itu kalau di sekolah. Kemudian anak-anak itu mungkin barangkali, apalagi masih kecil ya, dia tidak bisa mengontrol, belum bisa mengontrol pengendalian tubuhnya, seperti itu. Jadi dia melempar barang, membanting-banting barang, seperti itu, karena dia tidak tahu caranya seperti apa ketika marah, seperti itu. Jadi cara itu instan barangkali, dengan cara begitu orang tuanya langsung mengabulkan apa yang dia inginkan misalnya. Atau dengan cara melempar anak, dia mendapat penghargaan dari teman-teman, ditakutin seperti itu, sehingga nggak ada yang berani ngelawan dia, misalnya seperti itu. Jadi kita mesti cari dulu sumbernya itu apa yang membuat anak itu seperti itu. Sumber. Iya, barangkali mungkin dia terbiasa, ya tadi kalau di rumah terbiasa lempar barang, ketika dia nggak suka, ketika keinginannya tidak terwujud, nah ketika di sekolah dia melempar anak-anak gitu kan, ketika anak-anak yang lain tidak mau main sama dia misalnya. Jadi memang itu perlu pendekatan interaksi dengan orang tua, dengan guru gitu kan ya, ditanya dulu sumber-sumber permasalahannya seperti apa, dan barangkali karena dia nggak tahu bagaimana cara meluapkan emosinya itu, nah itu mungkin dengan permainan-permainan, dengan storytelling segala macam itu bisa membuat anak tergugah gitu. Dan kalau memang ternyata sudah parah ya, mau nggak mau ya orang tua harus dipanggil ke sekolah, dibicarakan bagaimana caranya penanganannya itu barangkali. Silakan Pak Isma mungkin tambahkan. Oh iya, silakan Pak Isma. Jadi gini, kalau anak yang masih di bawah 5 tahun, sebenarnya sebagian besar tuh lebih karena dia nggak tahu caranya gitu ya. Jadi kemampuan dia tuh memang masih belum punya kemampuan itu gitu. Sehingga dia pakai cara-cara yang menurut dia instan. Tadi Bu Tia bilang, pokoknya lempar-lempar aja gitu. Dan pengalaman saya menggali anak-anak tuh sebenarnya
sebagian besar anak tuh sebenarnya nggak sadar gitu kalau apa yang dilakukan tuh menyakiti orang lain gitu. Jadi dia dia melakukan itu ya karena ya nggak panjang aja pikirannya, dia lakuin aja gitu, atau bahkan di hal-hal kayak meledek gitu, dia dia nggak sadar sebenarnya bahwa temennya itu nggak suka digituin gitu. Ah, aku minjem kok, iya minjemnya ngambil barang gitu kan, dia nggak suka juga temennya kayak gitu tuh. Terkali dia nggak tahu aja bahwa namanya PR-nya tadi di sekolah itu adalah si anaknya juga harus tahu bahwa apa sih akibat dari ekspresi emosi dia itu. Kalau dia melempar barang, temannya sakit. Kalau dia marahnya begitu dan lain-lain. Jadi itu bisa latar mainan dan sebagainya. Tapi tadi sih sebenarnya sama ya. Jadi PR-nya adalah tahu dulu konteksnya apa. Tambahan yang saya sebelumnya, sebenarnya ekspresi emosi itu ada konteksnya. Jadi nanti gini, kita senang nih. Kalau lagi sendirian, wih, gitu. Pas ada orang banyak, dia kan malu gitu kan. Itu kan pilihan-pilihan ekspresi emosi sebenarnya. Karena ada konteks kan, atau marah. Kalau misalnya marahnya sama temen yang badannya sama, wah, nggak mau, aku nggak suka. Kalau badannya gede, gue nggak suka, balikin, gitu kan. Itu kan ekspresi emosi kan ada konteks itu. Nah, kita perlu tahu tuh konteks itu kayak gimana. Iya, berarti ini PR sekali ya buat guru, terutama untuk anak guru yang TK nih, yang anak usia dini, yang tadi memang mungkin belum tahu, anak-anak kan belum tahu ya ini ekspresi saya emosinya apa gitu ya. Jadi apa, terus kemudian juga tadi betul ya, peraturan di kelas, peraturan di rumah juga bisa dibikin ya sebetulnya. Gitu. Membuat jadi peraturan nggak hanya di kelas ya, tapi bagaimana mengelola emosi di rumah juga bisa membuat peraturan di rumah ya. Tapi memang ini PR juga ya buat kita, agar anak kita nggak sebagai guru nggak tiba-tiba langsung marah, tetapi juga kita menamai emosi, kemudian mengenal emosi orang anak lain gitu ya, seperti itu. Tadi benar luar biasa sekali hari ini ya, kita banyak belajar. Nah sekarang ini pertanyaan nambah lagi banyak. Ini sekarang kita coba bagaimana ke ABK nih ya, ini bagaimana dari Ibu Ita Herawati Safei, bagaimana menyikapi siswa ABK yang suka mengganggu, emosionalnya tidak terkendali ya, gimana nih Bu Tia? Iya, ABK kan seseorang yang Allah kasih khusus ya, khusus untuk agar kita tuh lebih sayang ya, lebih perhatian, jadi butuh energi yang lebih maksimal untuk melayani mereka, seperti itu. Jadi ABK itu kan secara emosi mungkin sama gitu kan, sama seperti semua orang punya emosi seperti itu. Cuma memang karena dia khusus, maka dia kadang-kadang mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda seperti itu. Dan komunikasinya mungkin agak sulit mengkomunikasikan cara dia mengekspresikan emosi tersebut. Jadi memang perlu diobservasi dulu gitu kan, anak-anak yang ABK nih. Ketika dia misalnya ingin sesuatu marah, apa yang dia lakukan seperti itu. Ketika dia sedih, apa yang dia lakukan. Ketika dia, karena kan dia tidak tahu bagaimana harus bersikap barangkali ya. Itu yang perlu pelan-pelan sih dikenalkan. Dikenalkan sama guru dan orang tua. Misalnya dengan cara yang memang harus berulang ya, misalnya kalau kamu marah bilang apa gitu, misalnya kalau kamu nggak suka bilang apa, atau bisa juga kita belajar mereka dengan warna-warna, misalnya ketika kamu marah kasih warna merah seperti itu supaya jelas gitu kan, atau ketika kamu lagi sedih misalnya coba pakai warna apa. Jadi dan mereka itu memang oleh karena itu memang kita paling tidak teman-temannya harus diingetin gitu, harus diingatkan juga bahwa mereka dia berbeda dengan kalian gitu kan. Jadi kalian harus bisa betul-betul memahami seperti itu. Dan kalau memang ternyata tidak bisa memahami, ya udah maksudnya diobrolin dengan pihak guru seperti apa kayak gitu. Karena mereka kadang-kadang sulit untuk mengontrol perilakunya. Makanya butuh pendamping, ya guru pendamping khusus yang bisa membantu menjelaskan apa maksud dari mereka itu seperti itu. Ya betul, memang emosi apa perilaku seperti itu kita harus
punya catatan ya guru ya, terhadap perilaku anak, apa yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi ya, seperti itu. Oke, lebih mungkin Pak Kaisma ada pernah pengalaman nih dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Saya pengalamannya dapat curhatan guru-guru yang pusing karena inklusif. Iya kan, banyak ini sekolah-sekolah negeri itu banyak jadi sekolah inklusif ya, padahal sekolah inklusif-inklusifan ada kutip gitu ya, anaknya 35 orang, satu guru ngajar 30, 2 ABK, malah pusing gitu gurunya membuat keluar segala macam. Nah, akhirnya sebenarnya ini sih Bu, ya teman ABK ini butuh butuh pendamping khusus gitu ya, yang itu bisa karena kalau guru di kelas terus mendampingi satu ABK yang begitu agak sulit ya, pasti gitu kan ya. Lalu kalau saya sih salah satunya lagi adalah kita bikin bagaimana teman-teman, jadi gini kan alasannya kenapa teman-teman anak ABK masuk ke sekolah umum itu kan adalah supaya dia belajar sosialisasi dari anak-anak yang ABK. Nah, maka PR-nya adalah jangan cuma ABK-nya dikondisiin gitu, kelasnya juga dikondisiin gitu, termasuk semua orang yang ada di sekolah itu ya, tukang kebun segala macam semua dikondisikan sehingga dia bisa jadi sekolah inklusif. Jadi gitu sih kira-kira kalau buat saya sih. Jadi emang PR banget sih. Saya juga ngalami lah beberapa kali mengalami anak seperti itu ya. PR-nya ya butuh semua, dan emang seringkali juga orang tua juga melepaskan gitu aja gitu tanpa ada pendampingnya khusus. Makanya PR banget sih kalau buat apa buat sekolah-sekolah seperti ini buat itu. Bingung saya juga kalau misalnya ya, betul sekali ya, jadi kalau udah ya betul betul sekali kalau misalnya di sekolah-sekolah itu yang namanya pergi sekolah inklusi, kita harus kompak ya, jadi ilmunya harus semua dapat gitu ya, terutama bagaimana mengelola emosi ini ya. Oke, ini pertanyaan ini nambah terus ini, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini kalau misalnya anaknya menyakiti dirinya sendiri nih dari Ibu Ninik Widawati, bagaimana mengatasi emosi pada anak ABK yang cenderung menyakiti dirinya sendiri, memukul kepalanya sendiri jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya. Dan saya pikir tidak hanya ABK ya, ada anak yang normal juga suka, ada yang suka yang menyakiti dirinya sendiri. Ini gimana ini ya? Iya. Silakan. Caranya dengan apa? Pertama itu harus ditenangkan dulu. Dia menyakiti itu kan karena pasti ada sebabnya apa gitu kan. Mungkin dia tidak tenang, tidak marah, atau mungkin juga kita introspeksi, pernah nggak kita yang ada kalimat atau ada kejadian yang membuat dia merasa dirinya menjadi sumber masalah seperti itu. Nah, berarti kan harus di, kalau saya sih harus dipeluk ya, harus dipeluk gitu kan, harus betul-betul ditenangkan dulu gitu, karena kan menyakiti itu hanya suatu perilaku gitu kan, perilaku yang muncul menyakiti, tapi kan dasarnya itu apa yang kita lihat, dia marahnya apa, dia jadi harus ditenangkan dulu, dipeluk atau enggak, misalnya kalau dia sudah diajak sudah bisa diajak melakukan, misalnya dia cemas, misalnya dasarnya cemas, nah berarti dia harus latihan relaksasi, kemudian tadi atur pernafasan, kemudian apa dia itu apa ground, sistem grounding tadi yang jadi lantai, jadi dia harus menurunkan dulu intensitasnya itu, jadi harus dicari ini sumbernya cemas atau marah, tapi marahnya lebih menyakiti diri gitu kan, atau dia takut gitu kan, jadi itu yang perlu kita telusuri seperti apa. Nah, itunya diturunkan, baru nanti kita kasih latihan-latihan simpel ya untuk dia bisa membentengi dirinya dulu, baru kemudian bisa kita rangkul, kita ajak ngobrol atau apa. Jadi intinya pasti ada sesuatu gitu kan. Mungkin dia cemas, mungkin dia ngerasa saya sumber masalah, ingin mengakhiri gitu kan, dan segala macam gitu. Jadi itu yang harus di observasi dulu, harus dilihat dulu apa sebetulnya. Jadi kita harus tahu dulu perilaku itu terjadi karena apa, ya? Iya. Jadi harus menginvestigasi, punya catatan lah guru ya tentang perilaku anak tersebut. Investigasi nanti kabur bu anak ya bu.
observasi, kemudian observasi apa, ya, oh ya, betul-betul cerita apa gitu kan, itu dengan anak-anak kan dengan cara itu. Kalau remaja itu kan sudah semakin kompleks permasalahannya ya, pasti nanti ada beberapa tuh yang harus diselesaikan, mana duluan gitu. Jadi dilatih emergensi dulu caranya dengan tadi relaksasi, pernafasan, atau dia kayak gitu-gitu Bu, yang untuk menurunkan, atau mungkin dengan dipijit barangkali ya, dipijit atau di tapping atau apa gitu, itu yang untuk karena kan emosi terkait dengan tubuh, berarti tubuh yang nggak nyaman itu harus dibuat rileks dulu supaya nanti dia bisa berpikir dengan jernih seperti itu. Ya, oke. Okay. Wow, boleh deh. Oke, okay. Mungkin Kak Isma ada tambahan, pernah bertemu dengan yang menyakiti diri sendiri ini? Ada sih beberapa hal, tapi anak ABK ya. Yang PR itu sih sebenarnya dia enggak jadi gini, kalau ini tuh tips umum dalam menyelesaikan masalah. Jadi orang itu jadi masalah tuh kayak layer. Layer pertama namanya what, apa? Apa yang kelihatan? Ada layer kedua namanya, kita sebut dengan how, bagaimana itu terjadi gitu. Nah, layer yang terakhir nih sebenarnya yang why. Nah, kita tuh sering kali intervensi itu di level paling dah paling paling luar di apa gitu, sehingga akhirnya nggak tepat intervensinya gitu. Ujung-ujungnya adalah benar stabilisasi emosi iya, tapi apakah terus-terusan begitu? Nah, makanya kan stabilisasi emosi perlu masuk tuh ke dalam lagi tuh, ke bagaimana dia melakukan itu, terus kemudian apa sebabnya. Jadi pelan-pelan kita masuk dalam situ. Nah, sebagian besar kita sebenarnya dalam menyelesaikan masalah itu hanya di tahapan apa? Akhirnya apa? Ya berulang-ulang terus tuh si masalah gitu, nggak pernah selesai gitu. Nah, jadi karena bisa jadi gini, masalahnya tadi kan dia belum punya kemampuan dalam ekspresi emosinya. Nah, ini menarik Bu Sri. Jadi saya pernah menemukan relawan bencana yang menyakiti diri sendiri gara-gara dia tuh sebenarnya. Jadi dia tuh terik bencana itu pengen merasakan sakit gitu, karena kan tersiksa bencana segala macam. Dan itu saya bilang gila, dia pernah 3 bulan nggak pulang-pulang. Padahal standarnya orang-orang yang bekerja di kesehatan mental itu 2 minggu, dokter apalagi itu 2 minggu harus udah pulang, rolling terus. Iya 3 bulan nggak pulang-pulang. Jadi kacau juga. Dan itu emang karena dia emang bener-bener ya merusak diri sendiri gitu. Nah, kan tanya ada apa sih sebenarnya dibalik itu gitu kan. Kalau dia dewasa kan bisa begitu ya, di konseling, segala macam, butuh observasi. Makanya sebenarnya teknik-teknik play terapi, free play itu efektif tuh. Jadi main bareng dan sebagainya. Akan panjang lah ya bahas free play buat play terapi, tapi kira-kira kita bisa bersama si anak, dan kemudian salah satu cara orang dewasa tahu apa yang ada di kepercayaan anak adalah ketika anak bermain sendirian, coba dengerin deh apa cerita yang muncul di mainan itu, karena biasanya cerita itu adalah cerita yang sebenarnya sehari-hari dia gitu, terus sudut itu orang kan dalam anak. Jadi PR sih sebenarnya orang dewasanya nih yang perlu mendalam apa yang terjadi sama si anak ini gitu, bukan main sikat di atas cepet gitu kan. Itu terjadi sama ini, gemes juga sebenarnya sih gitu kan. Ya karena mungkin orang dewasa aja juga emosi juga karena melihat apa banyak permasalahan. Banyak masalah. Banyak masalah. Iya, makanya PR kita seumur hidup, Bu. Selama kita masih hidup itu pasti akan terus harus mengelola dan mengendalikan emosi. Jadi penting sekali buat orang dewasanya, baik orang tua ataupun gurunya, untuk bisa tetap tenang ya, tidak langsung tersulut juga dengan emosi. Karena ada kejadian masih bisa. Iya, Bu Sri, saya pernah ada kejadian nih. Guru TK anak saya baru cerita sekarang. Kalau dia dulu sering dimarahin, sering dihukum karena dia membantu temannya gitu ya. Membantu teman dalam arti kata temannya nggak mau pulang, dia bantu menyembunyikan temannya, terus akhirnya dia dihukum sama gurunya. Terus saya pernah ngelihat sekali ketika dia tuh nggak bisa baca waktu itu. Kan anak TK memang harusnya belum bisa baca ya gitu kan. Iya. Tapi karena ada tuntutan, barangkali itu gurunya jadi stres. Ketika gurunya stres, itu nadanya tinggi. Itu tambah stres anak saya gitu. jadi itu makanya sebagai guru ya harus siap gitu kan. Ya harus siap kita dalam kondisi apapun emosinya tetap artinya tetap stabil gitu kan, supaya nanti tujuannya tercapai gitu kan. Dan anak-anak kan nggak pernah cerita, mereka nggak berani cerita.
Ketika dia kuliah baru dia cerita. Kalau saya dulu suka dimarahin sebenarnya, tapi itu takut cerita gitu. Itu TK, tapi TK. Pas ceritanya pas kuliah. Iya betul, pas kuliah. Jadi berapa puluh tahun? Lama sekali ya untuk mengungkapkannya. Karena sebenarnya dia kuliahnya di PAUD, jadi dia kan juga belajar di sekolah ya. Jadi saya dulu pernah di, jadi dia bisa merefleksikan balik kan peristiwa-peristiwa masa lalu yang dialami waktu dia di sekolah seperti itu. Jadi apa yang terjadi ketika TK itu terekam ya, meskipun kita sudah dewasa ya. Iya betul. Jadi penting sekali nih buat guru untuk bisa mengendalikan emosi, untuk bisa tetap tenang ya, karena ternyata murid merekam emosi kita gitu ya. Dan murid juga sebenarnya tadi sudah diutarakan belajar dari bagaimana kita mengelola emosi ya. Seperti itu. Wah, ini nambah banyak aja ini ya. Ini, aduh, jadi saya mana ini ya? Ini boleh deh ini, yang kasihan yang ibu-ibu di rumah nih. Ibu Zulfin di Farahan, Raihan. Oh. Kak, anak saya umurnya 3 tahun, dia sering marah-marah. Biasanya kalau mau sesuatu, kalau saya kelamaan, dia langsung marah-marah, nangis. Bagaimana cara mengatasinya? Karena terkadang saya juga yang emosi, apalagi kalau saya lagi sibuk beres-beres rumah. Ah, ini nggak apa-apa, silakan deh ini buat ibu-ibu yang di rumah sekarang ya. Ya silakan. Boleh Kak Isma dulu, boleh Kak Isma. Intinya adalah nangis adalah kunci. Jadi semakin nangis semakin gampang lah Bapak Ibu saya kendalikan. Jadi ketika semakin begitu, udah semakin dia pakai trik itu buat mengendalikan kita orang dewasa. Maka PR-nya adalah si ibu, bapak itu ketika dia sedih, nangis, ya accept dulu gitu ya, marah-marah dulu. Ketika dia tantrum dulu, accept dulu aja, tapi terima dulu aja, tapi jangan dirayu gitu. Ya sudah, sok nangis sampai kamu selesai, nanti kita bisa ngobrol setelah itu. Oh, anak saya pernah begitu di supermarket kan, saya dudukin aja. Pokoknya kamu tahu nangis segapa pun kalau ayah udah bilang enggak titik udah selesai. Ngomong apa coba? Dia juga tahu kan kecuma dia kecapean. Karena dia tahu bahwa kalau nangis semakin kencang, semakin ayah bundanya takluk sama dia. Nah, PR-nya adalah si ayah bundanya juga harus kokoh gitu. Aturan yang tegas dan jelas, yang enggak gitu. Jadi mau dia mau nangis kencang tantrum segala macam ya, silakan tantrum, ayah duduk sebelah kamu ya. Ayahnya begitu tenangnya ya. Itu kalau kita tambah marah, mau tambah ruwet semuanya itu. Iya. Kita juga tenang dulu. Makanya tantrum adalah buat anak di atas 5 tahun itu adalah sebenarnya cara dia untuk mengendalikan apa ya, menguasai keadaan gitu. Jadi supaya keinginan terpenuhi. Maka PR-nya adalah tadi kita tahu itu. Gitu sih kira-kira. Ya, jadi selain tadi tetap tenang, kita juga tegas ya terhadap aturan. Kalau udah enggak, ya enggak gitu ya. Jadi nanti anak enggak belajar. Ah, ternyata orang tua kita dengan mudahnya kita kibuli dengan marah-marah, dengan menangis ya, dengan tantrum. Oke, Kak Nurul, ada yang mau ditambahkan? Cukup penjelasan dari Kak Isma sudah cukup ya. Ya ini lebih baik kita menjawab pertanyaan yang ini, nambah terus nih dari Ibu Hamidah Zaiful. Bagaimana cara menghadapi anak yang sedang emosi namun dia tidak mau didekati oleh siapapun? Ya. Emosinya emosi apa dulu, Bu? Wah, ini nggak jelas, Bu. Ya, nah itu jadi biasanya konotasinya marah ya. Kalau orang ya, biasanya marah, itu konotasinya ya. Dengan marah gitu ya. Ketika tidak mau didekati sama siapapun, ya itu kita diemin dulu aja, Bu. Maksudnya, artinya ketika dia tidak mau didekati, mungkin ada kondisinya dia nyamannya seperti itu. Tapi ya itu, marahnya kenapa gitu kan? Dia butuh apa sebetulnya gitu? Karena kan masih umum banget ya, kondisinya nggak detail ya. Ketika anak lagi sedang emosi, dia nggak mau didekati. Seperti itu. Kita bisa memancing anak-anak dengan macam-macam permainan sebetulnya ketika sedang marah. Jadi mengalihkan dia juga bisa sebetulnya. Tapi kan itu case-nya nggak terlalu detail ya, Bu, ya. Jadi marahnya, apa emosinya itu apa, seperti itu. Kemudian
tidak mau didekatinya itu dia menolak atau reject gitu kan. Itu tadi mungkin karena trustnya belum kebangun. Jadi memang PR kita yang pertama, trust itu kan terbentuk 0-2 tahun ya. Fase-fase awal itu. Jadi kalau memang ternyata belum, berarti kita harus mulai lagi membangun gitu kan. Membangun sehingga anak itu percaya sama kita. Karena udah lewat itu fase pembentukannya gitu. Karena kalau misalnya karena kan awal basic basic anak itu merasa nyaman. Jadi dalam teori attachment itu ada yang pola keterikatan emosional antara ibu dengan anak atau ibu dengan substitute mother, ibu pengganti. Itu terbentuk itu di awal-awal dalam kehidupannya mereka. Nah, di situ anak-anak yang mengembangkan pola attachment-nya itu secure, aman, dia itu merasa yakin gitu kan. Orang tua itu akan selalu ada ketika dia dibutuhkan. Jadi dia aman. Sementara kalau yang di reject, yang ditolak, itu dia justru akan atau pernah mengalami perasaan apa peristiwa kehilangan, ditolak. Itu dia akan akan merasa ditolak. Atau anak-anak yang bingung, kadang-kadang ibunya baik, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada dibutuhkan, kadang-kadang enggak, jadi bingung. Nah, itu yang bikin anak jadi cemas, sumber kecemasannya dari situ. Jadi itulah yang pola-pola yang pada akhirnya itu akan berpengaruh pada nanti ketika mereka dewasa. Nah, ketika kita mulai tidak terbangun kepercayaan kepada anak, nah, berarti kita harus melakukan langkah-langkah itu dulu, gitu kan, membangun, barangkali banyak ngobrol, gitu ya, kata Pak Ismatnya harus banyak cerita, jadiin anakku sebagai teman, gitu. Jadi mereka itu bisa curhat ke kita, bisa percaya sama kita, karena itu yang paling penting untuk pembentukan emosi dan sosial anak. Wah, betul sekali ya, berarti penting sekali usia 2 tahun di awal itu ya untuk kedekatan anak ya. Kalaupun ternyata masih belum, yuk coba ya mendekatkan diri pada anak ya. Oke, ini satu lagi aja ya, ini karena waktu. Dari Ibu Andi Nuraini, izin bertanya Bapak Ibu, apakah anak yang tantrum terbentuk akibat dari karakter keluarganya? Karena terkadang guru sulit untuk membujuk anak tersebut. Nah, ini gimana nih? Apakah terbentuk oleh karakter keluarga? Silakan Kak Isma dulu deh, tadi ada Bu Nurul, silakan. Ya, jadi memang ekspresi emosi seorang itu biasanya niru dari apa yang dia rasakan di rumah gitu kan. Ya kalau bapak main suka tantrum di rumah ngomel, ya anaknya tantrum juga gitu kan. Jadi ya biasanya begitu juga tadi kan, karena tadi pola karakter keluarganya tadi ya, tadi balik lagi tuh pernah sebelumnya yang ketika dia nangis terutin segala macam kan. Nah, ya udah balikin lagi sama guru-guru. Itu nggak bilang sama dia, jangan dibujuk. Oke, silakan nangis. Sok, silakan nangis itu. Ibu di sini. Kalau kamu siap ngobrol sama ibu, kita ngobrol. Udah gitu, jangan dibujuk. Gitu. Kalau semakin dibujuk, dia semakin merasa dia berkuasa gitu. Dibutuhkan. Jadi bisa perhatian. Ya, tambah dia begitunya. Ya udah, kalau tantrum, oke, mau nangis. Sok, nangis. Ibu guru tungguin di sini. Kalau kamu udah tenang, kita ngobrol. Gitu ya, aja gitu. Tapi ini kalau di keluarga berarti orang tua, ayah dan ibu harus sama ya sikapnya. Ya, betul. Oke, Kak Nurul mungkin akan menambahkan? Ya, intinya sih semua apapun emosinya itu memang ekspresinya itu dipelajari di keluarga. Jadi anak-anak itu walaupun kelihatannya mereka itu diam, tapi mereka mengamati, mengobservasi orang tua. Sehingga tiba-tiba muncul gitu, aneh gitu, misalnya tuh kok kamu marah kayak gitu kan, mungkin aja orang tuanya pernah melakukan kayak gitu, ayahnya pernah melakukan ke ibunya misalnya. Kayak sebenarnya saya lagi nanganin kasus yang udah dewasa ya, udah remaja gitu, remaja akhir ya, dia kalau marah itu bisa mukul-mukul ibunya seperti itu. Karena ternyata memang ayahnya punya pola seperti itu juga gitu, jadi dia belajar, oh ternyata kalau mau bikin ibunya marah, ibunya sakit, ibunya kesel, harus dipukul misalnya seperti itu. Jadi memang keluarga adalah ya itu tadi, karena memang pendidikan pertama anak, berarti kan semua apapun yang dilakukan dalam keluarga itu akan ditiru sama anak. Tapi kalau dia udah dewasa, mungkin dia punya pengetahuan dari luar ya, masukan. Iya. Tapi kalau anak-anak itu kan pasti belum nyampe gitu ya, pola pikirnya belum nyampe, jadi dia pasti akan meniru yang ada di sekelilingnya.
Wah, terima kasih sekali. Terima kasih sekali untuk hari ini. Sebenarnya ingin berlama-lama karena ingin sekali membantu para sahabat yang banyak masalahnya. Jadi kita bisa menjadi salah satu solusinya. Tapi mohon maaf sekali waktunya ya. Mungkin untuk terakhir ada closing statement. Silakan Kak Isma dulu terlebih dahulu. Silakan. Oke, jadi saya cuma pengen bilang bahwa anak itu akan meniru semua emosi dari orang dewasa. Jadi secara dia. Jadi PR-nya adalah kitanya dulu gitu mengelola ekspresi emosi dengan baik, baru anak belajar. Itu sih sebenarnya. Oke, ya terima kasih Kak Isma. Kalau dari Katia silakan. Iya, sebetulnya yang paling utama adalah anak itu adalah cermin orang tuanya. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa kita harus mengobservasi anak kita. Karena mereka adalah berapa persen dari suami, berapa persen dari istri gitu ya. Itu kolaborasi kita. Jadi bagaimana cara kita menangani mereka, tanya lagi kepada kita. Kita mau diapain sebenarnya. Kalau kita nggak suka, jangan lakukan itu pada anak-anak. Itu aja sih. Ya, dan berarti intinya adalah memang dalam pembelajaran tentang emosi ini, orang tua, guru, dan kita semua harus menjadi contoh yang baik ya, bagaimana mengelola emosi. Oke, terima kasih Kak Isma, Katia, luar biasa sekali hari ini ilmunya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua dan izinkan kami untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih, Kak Isma. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat, Classmate dan Insan Edukasi masih bersama Sri di TKPLB Online. Kita akan lanjutkan acara dan informasi untuk memperoleh sertifikat. Saya akan dibantu oleh Ibu Diah Rani yang akan memandu sahabat, Classmate dan Insan Edukasi memulai proses perolehan sertifikat. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan prosedur untuk memperoleh sertifikat dari kegiatan siaran langsung sekarang ini dengan tema seri Dunia Anak, bagaimana cara mengajar anak untuk mengelola emosi dengan baik. Yang sudah registrasi hari ini sebanyak 1.069 orang. Dan registrasi sudah saya tutup pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sahabat luar biasa, silakan disimak penjelasan saya. Karena proses untuk menyelesaikan administrasi ini, untuk memperoleh sertifikat ini sangat mudah sekali. Pertama-tama kunjungi kembali pasningkom.tkplb.id. Tampilannya akan seperti ini. Silakan sahabat setelah memasukkan pasningkom.tkplb.id, lalu klik login. Setelah login, silakan sahabat luar biasa untuk memasukkan user ID dan password yang sudah sahabat miliki. Lalu sahabat klik login. Tetapi sebelum saya menjelaskan untuk klik login, di sini ada beberapa fitur baru, yaitu login dengan nomor WhatsApp. Jadi jika sahabat lupa dengan user ID atau passwordnya, sahabat bisa menggunakan dengan nomor WhatsApp. Silakan untuk login dengan nomor WhatsApp. Nanti akan ada verifikasi berupa nomor token dan diisikan di tempat yang biasa sahabat isi, yaitu user ID. Nanti tokennya akan dikirim melalui WhatsApp. Silakan untuk diklik dan silakan ikuti petunjuknya. Atau jika sahabat lupa password, sahabat juga bisa menggunakan dengan nomor WhatsApp. Nah, jika di sini ada akun satu lagi, ada fitur baru daftar akun. Jika sahabat belum mempunyai akun, silakan untuk daftar. Kita lanjutkan yaitu dengan login menggunakan user ID dan password. Lalu sahabat klik login.
Setelah klik login, nanti sahabat akan tampak di akun sahabat beranda atau kelas. Kelas yang biasa, yang sudah sahabat isi, yang sudah sahabat daftar, registrasi ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan pilih kelas Anda. Nah, di sini jika sahabat sudah mengisi, mendaftarkan acara untuk minggu ini, di sini akan ada tampak flyer untuk hari ini dan besok. Jadi, flyer yang sudah lewat tidak bisa tampil, tidak tampil di akun sahabat. Pastikan sahabat tidak salah memilih kelas. Untuk hari ini, silakan sahabat untuk klik flyernya, yaitu ke hari Kamis, tanggal 7 Oktober. Nanti ada notifikasi, dengan mengakses halaman ini, Anda dianggap sudah mengisi presensi. Nah, artinya ketika sahabat sudah akses kelas di akun sahabat, itu berarti sahabat sudah dianggap hadir di acara hari ini. Lalu selanjutnya di beranda Simpok ini ada beberapa menu yang harus sahabat lakukan, yaitu edit biodata, unduh materi, presensi, evaluasi, sertifikat, dan sertifikat. Ini ada tulisan unggah tugas, itu diabaikan saja. Selanjutnya silakan sahabat untuk klik edit biodata. Silakan bagi sahabat yang baru mengikuti untuk mengisi data pribadi sahabat. Di sini ada nama, ada intansi. Pastikan penulisan nama dan intansinya huruf besar dan kecilnya. Lalu titelnya jangan lupa. Di sini juga ada data yang harus sahabat isi. Silakan untuk dilengkapi semuanya. Karena data ini akan digunakan untuk sertifikat. Di sini ada provinsi dan kabupaten. Jika sahabat merasa kebingungan untuk memilih kabupaten atau kota, sahabat silakan untuk diklik dulu provinsinya. Setelah itu akan muncul pilihan kota dan kabupaten ya. Lalu klik silakan pilih sesuai kabupaten kota yang sahabat cari. Selanjutnya, setelah itu di sini ada warga negara, silakan diisi juga. Lalu tanda tangan digital. Silakan sahabat untuk gunakan aplikasi tanda tangan untuk membuat tanda tangan, atau kalau sudah mempunyai tanda tangan silakan untuk diupload tanda tangannya di sini lalu diunggah. Dan setelah selesai jangan lupa untuk disimpan. Nanti perubahan biodata telah tersimpan. Selanjutnya setelah menu biodata, sahabat kembali lagi ke beranda, lalu di sini ada unduh materi. Silakan untuk diklik unduh materinya. Di sini ada beberapa materi yang bisa sahabat unduh atau download ya. Di sini ada 3 materi untuk materi hari ini. Di sini ada tulisan yang berwarna merah. Silakan sahabat untuk klik tulisan yang berwarna merah ini. Otomatis materi akan terdownload. Lalu sahabat simpan di file sahabat. Selanjutnya setelah materi kita kembali ke beranda. Sahabat untuk mengecek bahwa sahabat sudah presensi, silakan untuk klik presensinya. Karena tadi sahabat sudah akses kelas ya, artinya sahabat sudah mengisi presensi. Nah, kalau sudah ada notifikasi Anda sudah mengisi presensi hari ini karena sahabat sudah berhasil akses kelas. Selanjutnya setelah presensi di sini ada evaluasi. Yang sahabat harus mengisi kuesioner. Di sini ada kuesioner atau penyelenggaraan, itu sama saja isinya yaitu evaluasi. Jadi supaya sahabat tidak bingung, sahabat klik beranda lalu dicari evaluasi saja. Tidak usah mencari kuesioner karena isinya sama. Lalu sahabat klik evaluasinya. Nanti setelah muncul, sahabat silakan untuk klik formulir instrumen evaluasi ini
ada beberapa pertanyaan yang harus sahabat isi. Silakan sahabat lengkapi isi evaluasi penyelenggaraannya dengan cara mengklik ya atau tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh sahabat. Di sini juga ada ketik saran atau materi yang diinginkan. Silakan sahabat untuk mengetik sarannya atau materi yang diinginkan. Setelah semuanya selesai, jangan lupa harus lengkap. Setelah semuanya selesai, jangan lupa disimpan. Klik simpan. Karena kalau sahabat tidak klik simpan atau lupa simpan, ini akan tidak akan terekam oleh sistem. Dan ini menyebabkan sertifikat tidak bisa terbit di akun sahabat. Nah, setelah sahabat selesai mengisi evaluasi penyelenggaraan, nanti ada notifikasi, terima kasih Anda sudah mengisi kuesioner. Selanjutnya, sertifikat. Sertifikat akan terbit sehari setelah acara selesai. Nah, kami tunggu proses administrasi ini sampai pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Jadi, kami tunggu proses administrasi ini sampai pukul 19.00. Jadi, jika lebih dari waktu yang sudah ditentukan, sahabat belum menyelesaikan administrasi tersebut, dengan sangat menyesal, sertifikat tidak bisa terbit di akun sahabat. Nah, lalu tinggal sahabat menunggu sertifikat terbit. Jika sudah terbit sertifikatnya, sahabat, cara mengunduhnya, klik kanan, lalu save image as. Jangan lupa ya, ketika sudah muncul sertifikatnya, sudah terbit sertifikatnya, sahabat tinggal klik kanan, lalu save image as. Baik, saya akan memberikan contoh kalau sudah terbit sertifikatnya. Baik, sambil menunggu sertifikat demikian, penjelasan dari saya, terima kasih kepada sahabat yang sudah mengikuti acara hari ini sampai selesai. Apabila ada yang masih belum paham, silakan ajukan pertanyaan di Simpak PTK. Demikian penjelasan dari saya, nah seperti ini ya, sertifikatnya. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih Ibu Sri. Oke, terima kasih Bu Diarani. Baik sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, sampai di sini acara TKPB Online. Jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial P4TK, TK dan PLB. Ikuti terus acara live kami, karena akan ada banyak informasi baru, ilmu baru, pengalaman baru, dan insya Allah semua bermanfaat. Saya Sri, pemandu acara, beserta para presenter dan tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada berbagai kehilafan, dan juga mohon undur diri. Sampai bertemu di agenda berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.